Tapi, nangkubah gue, tapi mana tadi mainannya? di mana kita dalam itu setelah dilakukan pengukuran tetap dilakukan Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu lewati berbagai hal ku ada di sisimu tanpa kau tahu perasaanku padamu sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali Not yours and you are not mine. But I'll be there for you when you need me. It is only me. Believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me. Believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only. Kalipun kau tak pernah berdulikan, rasaku ku takkan kan dirimu, tapi ku harap suatu saat nanti kau tak And you were not, no, not mine But I'll be there for you When you need me It is only me Believe me girl it's only me Yeah it's only me Baik tes 123, halo, oke, okay. selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah uh, hadir di zoom meeting kita pada pada malam hari ini ya. Uh, dan terima kasih buat teman-teman semua uh, telah menyempatkan waktu karena kita biasanya mengadakan kegiatan kita knowledge sharing ini di hari Sabtu, namun pada hari ini kita berkesempatan untuk kita adakan di hari Jumat malam. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin masih mungkin di hari Jumat biasanya santai gitu ya, di hari Jumat biasanya santai, di hari Jumat biasanya menikmati bersama keluarga, mungkin juga ada yang nonton film dan sebagainya. Tapi hari ini kita sangat-sangat produktif. Ya. Jadi Jumat malam ini kita sangat-sangat produktif untuk kita belajar bersama dari ahlinya langsung gitu ya. Dan mungkin sebelum kita mulai, jadi di sini saya Berli Simorangkir, saya adalah business development dari PT Geodipa Teknik Nusantara. Di sini saya mewakili teman-teman dari GTN. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua karena teman-teman di sini hadir di sini untuk bisa belajar bareng sama kita gitu. Dan juga eh, buat teman-teman mungkin ada yang belum kenal kami. Nah di sini kami ingin memperkenalkan diri sedikit ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum mengikuti kegiatan kita knowledge sharing eh, sebelumnya, eh, kita adakan sebenarnya secara rutin setiap satu bulan sekali, baik di pertengahan maupun di akhir bulan gitu ya untuk kita bisa belajar bersama-sama terkait dengan materi-materi yang ada. Oke. Okay. Jadi uh, mungkin buat teman-teman yang belum tahu GTN atau Geodipaten Ikan Nusantara, kami adalah local service company yang menyediakan jasa-jasa konsultasi di bidang training maupun juga di bidang seismic processing dan lain sebagainya, terutama di bidang sektor energi. Dan kami di sini ingin berbagi buat teman-teman semua, karena saya lihat di sini banyak teman-teman yang kemarin sudah register, itu ada dari mahasiswa, Maupun juga teman-teman ada yang dari uh, oh, yang okay. profesional okay. maupun okay. juga fresh graduate, okay. yeah. seperti itu. Dan hari ini kita akan okay. uh, I'm belajar okay. bareng. So, Thank ini mau aku Lihat, ada teman-teman dari luar negeri. Thank you, ada Muhammad Tarik dari India. Thank you for coming. So, uh, we want to deliver, uh, glad, gladly deliver uh, or better uh, webinar for you here. So, buat teman-teman semua, nanti bisa aktif di sini selama dua jam ke depan seperti itu dan eh, selama dua jam ke depan di sini kita akan belajar secara chill secara santai karena Jumat malam ini vibes-nya memang memang santai saja gitu tetapi tetap harus ada yang masuk nih ya jadi buat teman-teman untuk dua jam ke depan siapa tahu ada yang sudah menyiapkan pertanyaan silahkan untuk bisa disiapkan pertanyaannya mulai dari sekarang gitu ya karena mungkin website geologis ini kan materi yang cukup menarik gitu ya, cukup menarik. Terutama ada banyak lowongan yang mungkin kita lihat di LinkedIn atau dimanapun itu terkait dengan website geologi. Jadi kita di sini perlu serap ilmu sebanyak-banyaknya, biar nanti kita kalau di berbagai kesempatan, baik di pekerjaan maupun untuk apply, kita juga bisa dapatkan ilmunya, seperti itu. Teman-teman silahkan untuk nanti menuliskan pertanyaan di kolom chat ataupun nanti ketika misalnya ada yang belum terlalu puas mungkin juga bisa menyampaikannya secara langsung kepada speaker kita. Dan apabila nanti teman-teman ada yang menginginkan materi-materi ini lebih dalam lagi, teman-teman nanti di pertengahan acara akan ada form yang akan diberikan oleh panitia. Nanti silahkan untuk bisa diisi terkait dengan apa namanya Feedback dari teman-teman semua untuk kegiatan-kegiatan Knowledge sharing ke depannya seperti itu, dan uh, untuk teman-teman yang sudah hadir di sini maupun teman-teman yang di YouTube, silahkan juga yang di YouTube juga bisa untuk uh, aktif gitu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan um, untuk menyerap ilmu di kesempatan pada malam hari ini seperti itu. Dan uh, kami harapkan adanya sesi hari ini, meskipun hanya 2 jam, teman-teman bisa maksimal. Untuk bisa mendapatkan materi semaksimal mungkin. Oke, sembari kita juga uh, menunggu teman-teman di sini yang ada datang, masih masuk dan lain sebagainya, uh, kita di sini sudah kedatangan dengan seorang pembicara kita, yaitu Mas Heri Priambodo di sini. Dia adalah uh, seseorang yang berpengalaman 18 tahun di bidang oil and gas, terutama di baik di perusahaan nasional maupun uh, multinasional seperti itu di sektor development exploration hmm. dan well site dia sudah ber, uh, beliau sudah berpengalaman sehingga di kesempatan kali ini uh, Mas herki akan membagikan materinya secara terbuka pada teman-teman semuanya untuk kita bisa belajar gitu oke tanpa membuang waktu uh, Mas herki apakah sudah ada di tempat ya yeah, Berli selamat oke. malam selamat malam Mas Herki. Lagi di mana nih Mas? Di Jakarta atau di mana? Jakarta. Oke, okay, di Jakarta. Well. Di Jakarta. Selamat malam teman-teman. Malam. Thank you banget rumah Mas Ini udah menyempatkan waktunya Jumat malam. Biasanya mungkin berkumpul sama keluarga, mungkin uh, melakukan kegiatan-kegiatan yang santai, tapi Mas Herki ini baik banget Ini bisa berbagi sama kita semua hari ini. Karena jujur aku juga pengen banget nih belajar tentang Belsa Geologi. Siapa tahu kan nanti ada kesempatan-kesempatan untuk bisa belajar terutama bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu ini gitu sama, kita saya juga belajar di sini, <laughs> karena bagaimanapun kan kita uh, harus belajar terus ya. Oke, okay. oke okay, di sini Mas Herky sudah pasti sudah menyiapkan materinya dan teman-teman sudah -teman nggak sabar nih, terutama untuk mendengarkan materi biar nanti teman-teman juga bisa tahu gimana sih realnya belsa geologis itu bekerja di industri real gitu, apalagi Mas Herky ini kan sudah banyak pengalaman. Oke, okay, uh, tanpa buang waktu, silahkan Mas Herki, uh, kami persilahkan untuk bisa memberikan materinya, Monggo. Oke, okay, selamat malam teman-teman. Uh, saya coba share dulu. Jadi pada dasarnya, what we are going to talk is very basic, well, geologis uh, I was told by Berli, most of the participant will be fresh graduate. Some of them is professional. I saw there is one one or two people more than eight years as well well a geologist. But what we are going to say in here, we're going back to the very basic. Probably you have you have done it before. I'm sure you are better than me, but this is for uh, the fresh graduate guy who never goes to the RIC. Uh, but if you have any question. Or if you want to know a little bit deeper about what is else or you have some topic that we want to discuss, just go ahead and uh, send message to Berli. We're gonna set up another meeting for this. So apologize for for those who, whoever or has more experience that we are, uh, then then we are going to say in this uh, evening. So, guys, uh, without further ado, I'm going to mix the conversation with English-Indonesia. Apologize for those who cannot speak Indonesian, but uh, back again, because the the aim is for a with from Indonesia. Sorry, sorry, sorry. As requested by Berli, uh, we gonna talk this morning, reg uh, this evening. First is what uh, is the current situation with, uh, oil and gas industry. Jadi apa sih yang terjadi dengan oil and gas industry belakangan ini? Kenapa sih? Tapi nggak ada lowongan. Tapi kok tiba-tiba berapa bulan terakhir ini ada? What happening with oil in industry And we can see this uh, the cycle of it. And after that, we are going to talk about principle how to drill well. Jadi, bagaimana sih kita drill suatu sumur, terutama sumur di migas? And uh, later on, what is the well geologist uh, job desk and role? Uh, I I saw from, from the questionnaire that Bailey give us, give me, uh, okay. a lot of question also regarding facies, sedimentology, stratigraphic analy analysis, uh, details cutting description, standard operation procedures. Uh, we are not going to talk about that in this evening, but uh, as, as I said before, you can request it and we can set another time for discussing little bit more details. So this is my uh, career. I start my career total, uh, as, well as a well geologist going on to Philips uh, as well as a geologist as well, and then become an operation geologist, then become operation geologist for Murphy, Met Metco Energy, Mandala, and now uh, as a consultant operation geologist in Kuvec. Uh, Oke, okay. let's go to this. Minta tolong di chat, di chat room. What is in your mind when you hear oil and gas industry? Apa yang ada di kepala teman-teman ketika dengar oil and gas industry? Coba so, boleh minta tolong di chat. Apakah ada? satu kata atau dua kata. Yes, that's right. Money, Andi said money. Prestige, industry. mungkin ada lagi. Apa yang pertama kali dengar? Oil and gas. High risk. Betul. Mas Pamungkas bilang high risk, remote. Ada yang bilang offshore, drilling, foil, fossil, fossil fuel, logging, Minyak dan gas, bumi, reservoir, dan masih banyak lagi, ya. <laughs> kalau LDR, nggak harus di oil and gas industry itu. <laughs> Tapi yang menarik dari teman-teman ini, sebagian besar kalau kita dengar oil and gas industry, uh, we think about prestige, money eksklusif and so on. Kenapa itu? Kenapa jadi kenapa itu menjadi menjadi eksklusif? Kenapa itu menjadi prestis dan sebagainya ya? Karena apapun yang kita lakukan di dunia oil and gas industry itu beresiko tinggi. Pertama beresiko tinggi, kemudian investmentnya banyak. Investmentnya itu enggak nggak sedikit ya. Uh, baik itu mulai dari uh, pemboran awal eksplorasi yang mungkin chance-nya untuk suksesnya kecil, kemudian juga pembuatan-pembuatan apa platform, bahkan transportasinya, bahkan sampai refinery dan sebagainya itu mengguna, memerlukan cost yang sangat banyak. Secara garis besar, secara garis besar oil and gas industri itu bisa dibagi menjadi tiga. Jadi upstream, midstream, and downstream. When we talk about upstream, we talk about exploration and production when we talk about mid midstream, it's going to talk about transportation, storage, and so on. And downstream is basically marketing, distribution, and so on. So what? Kalau kita geologis, kita hanya akan fokus di ENP. Jadi exploration and production. Production itu termasuk development wells. Nah, balik sedikit ke uh, siklus Yo, ya, oil industry itu nggak selamanya dia naik ya. Kalau kita lihat seperti ini kan kita melihat bahwa ada berbagai macam uh, apa uh, parameter yang membuat dia tuh naik dan membuat itu turun. Kalau lihat dari sini memang berbagai macam ber, uh, salah satunya bisa jadi perang yang membuat dia naik. Uh, epidemic juga pernah terjadi di sini. Ini kemudian di tahun 2008 yang paling dekat itu uh, ada global crisis. Ada krisis juga. Jadi uh, dunia tuh sangat dinamik dan itu berpengaruh pada oil and, and gas industry. Saya termasuk yang beruntung karena saya lulus di tahun 2003 di mana oil oil and oil atau oil price ya terutama ya, oil price itu mulai naik. Jadi teman-teman yang mungkin lulus di tahun 2000 berapa nih 2016 atau 2015 atau 2014 itu mengalami kesulitan dalam hal uh, peluang peluang untuk mencari kesempatan bekerja di migas karena oil price nya lagi turun. Tapi kalau lihat lagi sekarang ini sudah 80 jadi kesempatan kita untuk Uh, melihat peluang itu walaupun set walaupun kita juga punya tantangan ya tantangannya uh, banyak orang yang siap juga untuk berkompetisi nah sekarang persiapan kita bagaimana kita siap dikompetisikan supaya bisa masuk ke dunia ini dunia yang katanya kata teman-teman ini prestisius yang uh, money banyak buat buangnya ada uangnya juga atau yang lain-lain yang tadi disebutkan di dalam chatroom. Sekarang itu sudah sampai 80-an. Jadi kalau kita balik lagi, itu sama seperti tahun 2006. Saya masuk di 2003 ke industri ini lulus, baru langsung masuk, itu dia naik terus. nih. Kemudian kita mengalami turun lagi di 2008 karena ada global crisis, kemudian dia naik lagi, dan di 2012 sebenarnya sudah mulai turun sampai hit bottom-nya itu 2015 itu turun dari sekitar 120 ya topnya hampir 120 sampai 60. Kalau lihat dari sini kan kita bisa lihat bahwa it's going up and we we have to be ready for everything. So it's time for learn uh, fill your head with knowledge, other knowledge is skill juga harus di apa di diasah sehingga apapun kesempatan yang di depan kita bisa uh, jadi pemenangnya. <laughs> Oke, okay. oil well, and karena kita geologis, kita fokusnya di upstream, yaitu mid, uh, yaitu exploration and production. Uh, exploration start from map atau uh, uh, permukaan ya, surface. Kemudian kita perlu bawah permukaan biasanya mulai dari seismik karena sebelumnya uh, seismik seismik bawah permukaan ini akan diattachkan dengan uh, apa yang terjadi di permukaan. Kemudian bila kita mendapatkan sesuatu yang bagus yang prospek mungkin dari ge geological sense-nya kita mempunyai parameter yang lima parameter itu yang kemungkinan ada yaitu seperti trap reservoir seal uh, Apalagi, ya, saya jadi lupa. sosrok, dan kemudian time of migration-nya dirasa cocok, dirasa cukup. Kita akan melakukan 3D seismic, kemudian diolahlah menjadi map, dan akhirnya di untuk melakukan pemboran. Dan jika berhasil, dilakukan production, jadi flow secara singkat seperti itu. Walaupun di tengah-tengah ini, kalau kita ngomong tuh di seismik, kita mulai study, itu banyak sekali yang harus dilakukan sampai kita melakukan uh, 3D seismik. Bahkan 3D seismik pun banyak studi yang akan dilakukan sebelum melakukan pemboran. Karena pemboran ini, kalau dibagi kami di oil and gas, itu kayak hajatan. Persiapannya banyak, tapi hajatannya itu hanya mungkin satu bulan, bisa jadi hanya dua bulan, gitu ini benar-benar harus dipersiapkan karena uangnya banyak. Uang yang uh, ini. Uh, ini kita tuh ada di sini. Kita tuh ada di sini yaitu di pemboran. Sejauh ini gimana teman-teman? Udah oke okay, kan? Kalau misalnya kita dengar how to drill well, siapa yang yang belum pernah atau yang sudah pernah? Sudah pernah tahu nih konsep how to drill well boleh di di chat room supaya saya bisa cepat supaya cepat bisa men, apa uh, go through ke ke how to drill well-nya. Tapi kalau tidak ya terpaksa saya harus pelan-pelan. Uh, berarti sudah tahu semua ya di chat room tidak ada yang <tik> How to drill well? Gimana caranya ngedrill suatu sumur? Connected from surface to subsurface. Ya, yeah. step-stepnya. mudah ada yang tahu atau ada yang belum tahu. Oke, okay. saya coba uh, melap, apa? Menjelaskan secara singkat bagaimana sumur itu bisa di bor karena itu berkaitan dengan data data apa saja sih yang bisa kita dapat bagaimana sih dia cara melakukan pemborannya dan sebagainya nah setelah kita melakukan studi siklus yang tadi setelah ada 3D seismic kita bisa menentukan apa uh, prospek setelah analisa-analisa aw awal sekali yang akan kita lakukan adalah melakukan risk selection. Re selection itu sebenarnya mudah ya. Kita lihat aja apakah akan apakah dari onshore atau offshore. Kalau offshore, kalau onshore berarti kita tinggal cari rig yang sesuai dengan engineering requirement, horsepower berapa, top draft-nya berapa, sampai kedalaman berapa, terus kemudian HPHT atau tidak karena itu berhubungan dengan engineering requirement dalam rig tapi kalau kita offshore, itu nanti ada tipe-tipenya lagi. Jadi apakah mau ke uh, dia harus, kalau di exploration belum ada ya, ini fixed platform. Tapi kita apakah kita akan ke jack up, biasanya untuk kedalaman, sorry, kita sorry dulu, kita ke uh, swamp dulu. Swamp itu yang very shallow, 5 uh, meter water depth, biasanya ada di rawa. Kemudian kita juga bisa menggunakan jack up, kalau misalnya water depth-nya 5 sampai 130, atau uh, semi sub ini bisa di quarter ya sampai di atas 100 lah ya bisa 2000 3000 pengalaman saya yang paling dalam itu 3000 2000 meter ya 2000 berapa lah 2200 atau 2500 meter nah kalau ini juga ada tipe semi sub yang uh, tension dia menggunakan tension kayak jangkar tapi di tension supaya dia nggak bergerak kalau ini dia udah menggunakan remote kayak di Water Horizon, Horizon teman-teman dia pakai ini, dia pakai GPS untuk positioning. Terus kenapa dia bisa mahal? Kalau dari costnya, ini ini perkiraan ya, jadi tidak tidak ada angka yang pasti. Onshore itu per harinya operating sekitar 60.000 sampai 90.000 USD kalau jack up itu plus minus sekitar 300 300 ribu. Kalau semi sub itu sekitar 800 sampai 1 juta dolar per hari. Dan ke semi, sub itu 1.300 sampai 1.500. Itu yang saya tahu zaman itu. Tapi untuk sekarang harganya saya tidak tahu. Yang saya tahu terakhir-terakhir ini yang 60 60.000. Kalau yang ini masih sekitar 200-300.000. Kalau yang semi sub set terakhir untuk uh, melakukan di quarter itu di 2016 itu masih 1,3 2015 2016 itu masih 1,3 untuk yang terus itulah kenapa skill-skill uh, yang khusus diperlukan supaya untuk pemburan-pemburan mahal yang 1,3 juta per hari atau yang 1 juta per hari tidak ada, tidak boleh ada learning curve. Jadi error itu harus kita 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 kecilkan. Nah, ini butuh, ini memerlukan orang-orang yang skillful untuk pemburuan pemburan seperti ini. Bayangkan teman-teman, ini satu hari 1,3 juta. Kalau ini anggap aja 100 ribu, itu sama dengan 100 eh, berapa ya? 1,2 juta 100 ribu berarti 12, 12 hari ya? 12 hari. Iya benar. Ini 12 hari. Kalau ini cuma satu hari. Nah, itu yang akan membedakan. Sedikit aja mengenai offshore reef. kenapa kenampakannya seperti ini. Kalau offshore rig yang swam barge ini uh, barge seperti biasa, jadi dia bisa turun, dia akan napak tanah nih pada saat kita keluarkan air yang ada di sini, tapi kalau kita kosongkan dia kayak kapal, dia naik. Kalau ini jack up, dia ada tiga kaki, yang bisa dia naikin dia turunin jadi kalau pada saat dia turunin dia akan mengapung kakinya akan naik ke atas bisa ditarik ke tim nah ini semi sub yang eh, di film udah udah jelas banget ya dia pakai semisub nah, karena seperti itu eh, semi sub ada yang dua drill, ada, ada menara juga Semisa, eh, enggak, sorry ya eh, yang dua menara semi sub tuh biasanya dia ada besar nih rack-nya agak banyak jadi dia bisa uh, di sini cabut di sini turun ini kedua menara juga kayak gini nih yang satu cabut yang situ turun karena kan water depth-nya panjang jadi dia nanti tinggal geser sedikit yang ini masuk ke dalam gelombang yang ini tarik tarik ke atas karena masih di water depth dari kedalaman air jadi sangat efisien uh, sangat har harus efisien bukan sangat efisien harus efisien karena harga sewa perharinya sangat mahal. Ini di operasi-operasi gini, uh, mungkin kalau teman-teman yang di onshore ya, kita sirkulasi bottoms up untuk website well, Georgia, sirkulasi bottoms up, minta dua kali, tiga kali untuk casting phone atau WLTD well itu nggak masalah. Tapi kalau ini, minta sirkulasi bottom up, kita bisa berantem. Jadi memang harus di planning bagaimana caranya kita mengurangi waktu-waktu uh, yang tidak dan untuk prekomponen, semua rig itu sama. Semua rig itu sama, jadi ada power system. Power system itu ya, power untuk menjelaskan, apa, menghidupkan semua, semua apa, semua genset ya, baik itu dari pompa, dari generator, dan lain-lainnya. Kalau hosting system ini, sistem untuk ngangkat. ngangkat semua tool yang ada di dalam lubang atau memasukkan ke dalam lubang. Nah, tool yang dimasukkan ke dalam lubang, misalnya untuk melakukan pemboran, dia kan harus diputar. Nah, putar putarannya itu menggunakan namanya rotating rotating system. Dan untuk mengangkat hasil pecahan-pecahan di sini ke atas, dia akan menggunakan circulating system. Kemudian tentunya ada kontrol dan measurement system, kontrol depth misalnya, Eh, sorry, kontrol pressure kita ada BOP di sini, blowout preventer, measurement system ada. Kita menggunakan kabel kalau untuk logging atau menggunakan pipa pada saat kita melakukan pemboran. Ini contoh-contohnya nih power system ya. Uh, ini untuk pompa atau untuk uh, apa posting. Nanti ada power system juga untuk genset dan lain-lainnya. Ini kalau untuk hosting seperti ini, jadi dia ada namanya draw work, dia yang naik turun ini, dia akan naokin uh, TBS ini. Dan kabelnya untuk naik turun ini akan diganti setelah berapa berapa jam atau berapa meter penggunaan. Nah ini untuk rotating, rata-rata ada dua. Zaman dulu itu rotary table yang berputar, tapi saat ini sebagian besar top draft yang berputar. Jadi uh, top drive ini dia naik turun tapi putarannya juga ada di sini jadi dia di hosting system ya kayak gini ya nah di sini ada top drive nih jadi dia naik turun untuk mengangkat atau menurunin pipa tapi dia juga punya kapabilitas untuk berputar oke okay, circulating system circulating system itu guna yang pertama adalah mengangkat Kotoran-kotoran hasil pecahan, ah, sorry bukan kotoran, pecahan batuan dari bit untuk diangkat ke atas. Fungsi kedua, gue mempunyai pressure untuk menahan lubang bor sebelum dia di-casing. Fungsi ketiga, dia juga sebagai uh, pendingin. Jadi kan uh, batuan ini kalau semakin dalam semakin panas ya. Tapi dengan adanya fluida di sini, lubang bor itu lebih dingin. Kalau lihat dari sistemnya, dia itu bisa kita sebut closed system. Di rig manapun sama, semua tuh berasal dari uh, storage, storage uh, mat, kemudian di pump, ditarik oleh pompa ini, mat pump, kemudian masuk ke dalam line yang ini, bus neck, kemudian dia masuk ke dalam pipa, pipa pemboran drill pipe atau rangkaian-rangkaian uh, lainnya termasuk salah satunya BHA. Jadi di dalam uh, untuk pemboran ini ada bit, nanti BHA itu bottom hole assembly, teman-teman. Jadi di sini itu di atas di, ini ada bit, di atasnya ada berbagai macam tool lagi sehingga dia keluar keluar di sini dan mengangkat sisa-sisa uh, batuan pecahan batuan tersebut ke atas masuk ke dalam share shaker ini cutting-cutting itu akan dianalisa oleh seorang geologis well kemudian setelah setelah saya dia jadi kayak nyaring ya, kayak nyaring kotoran-kotoran matnya masuk lagi ke dalam sini, mat yang sudah disaring itu masuk dalam sini dan dia masuk lagi seterusnya. Nah ini salah satu kontrol measurement tadi yaitu di pipe untuk melihat uh, kedalaman. Setiap pipa itu di dicek panjangnya sehingga kita tahu berapa dalamnya. Kemudian untuk uh, equipment kita ada uh, POP. Jadi kalau misalnya ada tekanan berlebih ini kita tutup. Ini kita tutup sehingga tekanan itu tidak sampai ke permukaan. Ditutup sampai sini supaya dalam lubang saja. Kemudian itu RIC, apa? gambaran rig secara keseluruhan dengan sistem-sistem yang ada. Kenapa kita harus tahu? Karena semua komponen tersebut, menurut saya, seorang Wellsaw Julius atau teman-teman sebagai Wellsaw Jesus itu data. Data itu bukan hanya data cutting saja, tapi mat. Mat itu bisa menceritakan apa, menceritakan mengenai eh, karakter batuannya. Mat yang keluar itu nanti seperti apa, apakah jadi seperti bubur? Sedangkan nanti kita bisa cek juga, kenapa dia menjadi seperti bubur, apakah batuannya seperti ini. Nah, itu dapat data-data itu dari semua hal. Dari bit. Bit juga bisa kelihatan nanti kenapa ini keras, kenapa nggak itu keras, uh, apa yang menyebabkan uh, dia lambat, apa yang menyebabkan dia bowling, apa yang menyebabkan cutter uh, tipnya patah, apa bitnya gigi-giginya itu patah, ini sini ada gigi-gigi ya, itu patah. Apakah uh, batuannya itu seperti, tidak seperti yang kita duga, misalnya uh, But kita memprediksinya banyak limestone, ternyata di situ banyak silika, sehingga PDCB tidak bisa berguna. Banyak hal dari semua itu yang bisa kita ambil sebagai kita ambil data sebagai seorang geologis. Jadi geologis tidak berhubungan sama cutting aja. Jadi kalau misalnya, yaudah cutting aja ya. Enggak. Seorang geologis itu harus tahu semuanya, karena semuanya berhubungan dengan batuan. nah ini salah satu uh, contoh BHA jadi pada saat kita rangkaian pemboran di bawahnya itu ada yang bit ini yang menggerus pertama di situ nah, nanti ada ada bisa jadi bond downhole motor atau rotary steerable dia yang menyetir jadi teman-teman nggak -teman perlu teman-teman uh, jangan berpikir uh, drilling itu lurus ke bawah nggak kita bisa setir ke kanan ke kiri atau bahkan mau horizontal juga bisa atau ke atas juga sebenarnya bisa kalau mau jadi ada ada kontrolnya di sini. Jadi kita uh, ditekan tapi juga dibelokin. Nah nanti ada stabilizer supaya vibrasinya tidak kencang. Nanti di sini-sini juga ada namanya LWD. Jadi alat-alat logging yang untuk mendapatkan data-data elektrik batuan, data-data reservoir uh, elek, ya batuan ya, pada intinya bakar reservoir atau non-reservoir yang akan dianalisa untuk men untuk apa eh, ya akhirnya nantinya ke reserve juga sih ke reserve yang akhirnya nanti apakah ini layak atau tidak untuk dikembangkan kalau eksplorasi eksploitasi atau untuk di development apakah eh, reservoir ini eh, layak untuk diproduksi ini salah satu contohnya ya dari PDC ada spare drilling loop ini eh, apa apa motor Kemudian ini ada MWD, di sini nggak ada LWD, dan ini ada pipa-pipa. Ini bisa diganti MWD, LWD juga. MWD itu measurement while drilling. Pada dasarnya dia mengetahui survei posisi kita tuh ada di mana secara azimuth dan inclination. Nah, secara singkat, kita tuh drill, drill membuat suatu sumur itu dari hole size yang paling besar. Jadi pada saat kita mulai pemboran yang kita sebut dengan spading the well, yaitu menyentuh bisa jadi menyentuh tanah untuk Landrik atau menyentuh sea floor untuk the offshore, itu menggunakan bit yang lebih besar. Atau kalau sudah dalam uh, development dia sudah ada konduktor yang sudah dipasang. Karena biasanya sudah ada, sudah ada jack up, eh, sudah ada platform atau sudah disiapkan selar tempat di onshore untuk melakukan pemborongan. Yang kita sebut konduktor pipe. Jadi tujuan konduktor pipe itu sebenarnya uh, apa ya uh, lubang pertama di surface dengan harapan air air yang ada di surface itu tidak terlalu ter bereaksi sehingga bisa di seal sampai batuan yang agak keras. Nah, itu konduktor pipe itu biasanya seperti itu. Nanti ke makin ke dalam, makin ke dalam batuan ini akan semakin keras ya, karena adanya ada ada apa? Ada overburden atau ada eh, pressure vertikal, vertikal pressure yang membuat dia mampet, jadi menjadi lebih keras. Nah, kemudian setelah ini biasanya driven ya. Tapi kalau misalnya dia tidak driven, dia akan uh, drilling terus sampai dia pasang uh, casing. Kalau 36 biasanya 30 inch yang disebut konduktor. Kemudian drilling lagi uh, hole size yang lebih kecil. Kemudian setelah itu ca, uh, cabut atau pulling out BHA, kita drilling apa? Kita uh, stop lagi dan running casing running 20 inch casing, drill 17 yang lebih lebih kecil dan running 13 3 per 8 sampai depth tertentu. Sampai berapa depth ini? Itu nanti ada studinya, teman-teman. Jadi bisa dari profesor pressure, dari bisa geomekanik atau ya well design apa ya selain itu ya. Ya paling biasanya sih core pressure geomekanik sama hazard ya, sorry. Ada hazard. Jadi ada hazard-hazard yang memang kita hindari di lubang tertentu untuk uh, apa uh, untuk untuk kita tidak kebablasan ini ada pertanyaan nih atau komentar ya apakah fungsi konduktor untuk menahan soil agar tidak runtuh sekaligus mengisolasi permukaan air tanah untuk tidak masuk ke dalam lubang bor? Ya memang tujuannya seperti itu jadi memang untuk soil dan air tanah jadi emang water itu untuk apalagi untuk di onshore itu jadi eh, apa jadi jadi kendala ya tapi kalau misalnya di offshore memang kita mencari yang lebih lebih keras kemudian kadang-kadang juga ada selo selo hazard selo selo hazard itu yang eh, banyak disebabkan oleh eh, water pocket jadi memang tujuannya dia untuk seperti itu tap -ip. Tujuan, tujuan yang utama seperti itu Dan juga dia mencari batuan yang Lebih keras lah, supaya kita Bisa drink, drilling uh, Di batuan tersebut Oke, okay. yang terakhir Completion Nah, selama Pemboran Formation evaluation itu menjadi Tugasnya seorang geologis. Tadi pada saat circulating Ada yang namanya Uh, shaker, disitulah tempat cutting-cutting bertumpuk, disitu juga kita pasang karena uh, mat yang ke atas itu akan membawa pecahan batuan, dan pecahan batuan itu biasanya ada gasnya, kalau misalnya di hidrokarbon, kita juga akan memonitor gas itu dari situ. Walaupun nanti prinsip Metode pemecahan gasnya tersebut ada berbagai macam. Jadi uh, itu ada ada studi sendiri, ada teknologi sendiri dari yang mulai basic sampai yang uh, advance. Di situ kita bisa lihat apa, uh, peng, apa uh, apakah pengen fluid ID atau bahkan yang terakhir ini kita bisa lihat uh, bisa lihat. karakter dari uh, gas tertentu seperti nitrogen untuk melihat bagaimana friksi bit terhadap formasi dan memprediksi kapan dia harus cabut. Ya sampai seperti itulah. Jadi jadi memang pendekatan-pendekatan uh, itu terus dikembangkan oleh teman-teman dari matlogging. Untuk mencari tahu bukan hanya gasnya fit ID tapi juga komponen-komponen apa yang keluar termasuk salah satunya yang nitrogen itu kalau ada nitrogen keluar mungkin uh, bit-bitnya sudah mulai aus yang gitu gitu walaupun saya nggak tahu details ya tapi itu yang teknologi itu yang terus dikembangkan itu juga ada uh, sempat sempat ada wacana atau saya nggak tahu udah publish atau belum papernya di 2000 di 2000 di 2010 itu eh, bagaimana cara membuat atau melakukan pendekatan gas kromatografi terhadap pressure ya balik lagi itu metode ya metode yang eh, pendekatan yang kadang-kadang benar dan kadang-kadang salah tergantung bagaimana preparationnya atau modelnya nah kemudian juga di mat logging ini selain gas cutting itu ada monitoring engineering parameter yang kita sebagai seorang lesar tahu uh, karena di situ ada kick monitoring kita bisa adjust tuh karakter pressure batuannya uh, kita bisa uh, jadi anchor point pada saat melakukan pore pressure prediction while drilling eh, dan lain-lain dan rpm Wait on bit ini pada dasarnya bisa dilakukan juga kalkulasi untuk melakukan de-exponent. De-exponent itu professor engineer, professor prediction berdasarkan drilling parameter. Tapi balik lagi ada syarat dan ketentuan berlaku. Yang kita lihat di sini kan kalau untuk de-exponent berarti kita harus lihat tipe bitnya. Kita harus lihat juga uh, normalized top, normalize gasnya. Kita juga harus lihat juga sistem dari port pressure-nya seperti apa, jadi nggak bisa semuanya diratakan bahwa satu garis trendline itu selesai. Kita harus tahu sistem kenapa dia pressure-nya itu bisa naik, apakah hanya karena vertical stress atau ada hal lain yang kita harus perhatikan. Nah, kemudian juga data. Uh, logging, electrical logging itu baik itu logging while drilling, logging after drilling, atau bahkan dari wireless logging. Nah ini kalau udah sampai sini, ini memang harus di QC. QC itu bukan hanya pada saat melakukan, tapi juga sebelum. Jadi apa saja yang dilakukan QC-nya? Salah satunya itu borehole correction untuk log-log uh, uh, tertentu. Kemudian kalau untuk pressure kita mengambil MDT measure apa kita juga harus lihat bagaimana reliability dari suatu gauge core gauge nya dicek dari atmospheric pressure kemudian function test sebelum dia naik itu harus di QC semua supaya data yang record nanti itu benar-benar data yang valid. Jadi yang kadang-kadang kita cuma nyatat aja tapi hal-hal tersebut tidak direkod di di QC itu yang bagian dari kerjaan si seorang urosat juga juga uh, density itu salah satu contoh density 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 LWD itu atau warline itu harus dicek latest calibration kenapa karena dia ada expiry-nya dan paling dekat jadi kalau warline mungkin maksimum tiga bulan atau LAD mesti masing-masing tiga bulan. Jadi kita harus tahu tuh kapan master shop calibration -nya. Ya begitu tool itu datang, kalau saya biasanya cek itu dulu. Kalau misalnya uh, udah deket-deket, sedangkan saya bisa memforecast, memforecast uh, kapan job-nya dan masih masih lama, ya saya biasanya minta tukar tool baru. Sampai sedetail itu sebenarnya teman-teman. Bukan kita terima tuh langsung jalan, enggak. Ya? Jadi memang kita melakukan itu dari tool itu datang sampai tool itu keluar. Tool itu datang bukan masuk ke dalam lubang, tapi tool itu datang ke dalam lokasi. Ya, kalau misalnya operation geologisnya punya sense yang bagus juga, satu, 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 apa, satu ide, biasanya si operation geologist itu sudah melakukan juga cek sebelum tool itu berangkat. Sebelum tool itu berangkat, dia akan melakukan QAQC, function test di tool, hasil itu akan dikasih ke well geologist pada saat dia sampai di lokasi seorang well geologist akan ngecek semua uh, toolnya termasuk tool seriesnya apakah ditukar sama si kontraktor atau tidak nah, setelah itu baru akan kita minta master calibration kemudian begitu sampai uh, function tool tool sampai di rig floor sudah make up kita bisa minta uh, before calibration-nya atau melakukan before calibration-nya kemudian begitu sampai itu on the deck juga kita bisa minta after calibration calibration after nah itu semua tugas-tugas yang sangat teknikal yang kadang-kadang teman-teman -kadang, uh, di kantor itu tidak tahu segitu detailsnya seorang geologis itu dan perannya segitu detailsnya sampai data itu benar-benar bagus dan layak untuk digunakan nah yang terakhir adalah coring. Coring ini ada berbagai macam, ada yang konvensional coring seperti biasa, itu juga banyak tipenya, ada yang kita menggunakan uh, tipe barrel tertentu, catcher tertentu sesuai dengan batuannya, kemudian juga ada cycle core yang uh, dilakukan di dalam logging. Semua ini jadinya menjadi part or job dari seorang well geologist tapi tidak limited terhadap ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, mat juga teman-teman harus tahu. Teknikal technical, technical pemboran juga harus tahu. Karena semua itu data. Dan data itu larinya ke batuan kok. Semuanya itu larinya ke batuan. Dan batuan diri itu hanya seorang welsa geologis, hanya satu geologis atau dua geologis, dua geologis yang kerja siang dan malam. Dan hanya dia yang tahu jawabannya. Apakah seorang matlogger, kata Mas Andi ini, apakah seorang matlogger background-nya geologi? Sebaiknya iya. Sebaiknya iya, walaupun banyak juga matlogger-matlogger logger itu datang dari mining, engineering, atau petroleum engineering. Di daerah-daerah tertentu, salah satu pekerjaan matlogger itu adalah deep sea cutting. Di daerah-daerah tertentu ada company tertentu ya, tapi kalau saya kalau saya sebagai wasa geologisnya saya selalu selalu saya mendeskripsi cutting dan uh, mat logger yang tinggal menginput ke dalam logsnya dia atau saya buat juga dalam log saya dia akan membuat juga kalau eksplorasi mungkin ada baiknya dia seorang geologi backgroundnya tapi kalau di development mungkin bisa yang petroleum engineer tadi ini juga apa uh, sebelum dikirim itu ada fase uh, CV reviewing kalau di kantor nah, kita mereview sesuai dengan kebutuhan uh, aktivitas pembuarannya. oke okay. tadi saya sudah menceritakan sedikit mengenai how to drill well sebelum kita ke well site geologist, kita lihat review 5 menit ya Mengenai uh, Apa yang kita bicarakan tadi Nanti Mas Berli Saya agak lebih daripada satu jam Nggak apa-apa ya <tuh> Nggak apa-apa Mas Herki Dan mungkin uh, seperti ini teman-teman Siapa tahu ada yang ingin menanyakan secara langsung Mungkin bisa langsung di reply Atau di dijawab oleh Mas Herki Juga dipersilahkan juga Mas Herki Baik-baik ya. Ini saya Putar ini dulu Biar teman-teman ada gambaran yang kita bicarakan Tadi bagaimana sih sumur itu dibuat. Kemudian kita akan melihat ke well site Geologis peranannya apa dalam pembuatan sumur tersebut. Selain gambarannya tadi sudah disebutkan lagi ya, bahwa lebih ke arah data. Data itu data apa aja? data yang seperti tadi sebenarnya secara garis besar. Oke, selamat menikmati 5 menit. After the well site has been carefully prepared to meet environmental, health, and safety standards, drilling can begin. This is an intricate operation requiring a well planned infrastructure. A variety of processes and expert, well trained specialists are used to bring natural gas to the surface. Chesapeake works with these experts during every aspect of the project while strictly adhering to all individual state regulations. During the drilling process, the rig is in constant operation 24 hours a day, 7 days a week, for approximately 21 to 28 days. As an added precaution in some areas, a protective mat covers two-thirds of the pad site. Utilizing heavy-duty industrial strength drill bits, a typical well is drilled in several stages, starting with a large diameter drill bit and then successively smaller drill bits as the drilling is advanced. After drilling each portion of the well, nested steel protective casing is cemented into place. This will protect groundwater and maintain the integrity of the well. Initially, and prior to moving in the drilling rig, a large diameter hole is drilled for the first 50 to 80 feet. Conductor casing is then cemented into place, stabilizing the ground around the drilling rig and wellhead, and isolating the well from most private water wells. In the Marcellus area, the freshwater zone extends to approximately 800 feet below ground. The freshwater zone consists of porous sandstone and rock stratas. Containing water within the pore space of the rock. Chesapeake utilizes air drilling until the hole is advanced to an average of 100 to 200 feet below the base of the freshwater zone. This provides added protection to the freshwater zone. A series of compressors and boosters generate the air that is used to lift the rock cuttings and fresh water into steel bins. The rock cuttings are then disposed of within state guidelines and permits. The drilling equipment is retracted to the surface and stored for the second stage of drilling. To protect the integrity of the hole and to protect the surrounding deep freshwater zone, a second layer of steel casing, called surface casing, is installed and cemented inside the newly drilled hole and conductor casing. Cement is pumped down through the surface casing and up along the sides of the well to provide a proper seal. This completely isolates the well from the deepest of private or municipal water wells. A blowout preventer is installed after the surface casing has been cemented. The blowout preventer is a series of high pressure safety valves and seals attached to the top of the casing to control well pressure and prevent surface releases. Next, a small drilling assembly is passed down through the surface casing. At the bottom of the casing, the bit drills through the float equipment and cement, continuing its journey to the natural gas target area as deep as 8,000 feet below the surface. The drilling method employed below the surface casing uses drilling mud, which is a non-hazardous mixture based on bentonite clay or synthetic thickeners. In addition to lifting the rock cuttings out of the hole, drilling mud also helps to stabilize the hole, cool the drill bit, and control downhole pressure. A few hundred feet above the target shale, the drilling assembly comes to a stop. The entire string is retracted to the surface to adjust the drilling assembly and install a special drilling tool. This tool allows Chesapeake to gradually turn the drill bit until a horizontal plane is reached. The remainder of the well is drilled in this horizontal plane while in contact with the gas producing shale. Drilling continues horizontally through the shale at lengths greater than 4,000 feet from the point where it entered the formation. Once drilling is completed, the equipment is retracted to the surface. Then, a smaller diameter casing, called production casing, is installed throughout the total length of the well. The production casing is cemented and secured in place by pumping cement down through the end of the casing. Depending on regional geologic conditions, the cement is pumped around the outside casing wall to approximately 2,500 feet above the producing shale formation or to the surface. The cement creates a seal to ensure that formation fluids can only be produced via the production casing. After each layer of casing is installed, the well is pressure tested to ensure its integrity for continued drilling. A cross section of the well below surface reveals several protective layers. Cement, conductor casing, cement, surface casing, drilling mud, production casing, and then production tubing through which the produced gas and water will flow. Seven layers of protection. Horizontal drilling offers many advantages when compared to vertical drilling. Since horizontal wells contact more of the gas producing shale, fewer wells are needed to optimally develop a gas field. Multiple wells can be drilled from the same pad sites. For example, development of a 1280 acre tract of land using conventional vertical drilling techniques could require as many as 32 vertical wells, with each having its own pad site. However, one multi well pad site with horizontal wells can effectively recover the same natural gas reserves from the 1280 acre tract of land. While reducing the overall surface disturbance by ninety percent. Okay. Okay. Sekarang kita lanjut ke tadi pengenalan sedikit pengenalan dari. Overview how to drill well dan peranan si well Now let's go to apa sih well ini. Apa sih posisi dia? Kenapa sih dia diperlukan? Dan sebagai seorang fresh graduate, apa saja yang, langkah-langkah apa saja yang harus dipenuhi supaya bisa jadi well Itu bagian dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang saya capture dari uh, questionernya Mas Berli ya. tadi sudah, kemudian juga job and responsibility-nya. Traditionally, atau secara tradisional, karena oil price naik semenjak 2000, tahun 2000, well site geologist itu menjadi pekerjaan awal dari seorang geologis biasanya dia bekerja eh, trainee lah ya saya bisa bilang tersebut sebagian bagi sebagian dari training system seorang geologis yang baru sebelum mereka bekerja di kantor dan semenjak tahun tersebut tahun 2000 oil price turun eh, oil price naik banyak seorang geologis yang tidak pernah kerja diri kerja sebagai well geologist. mungkin dia pernah kerik tapi sebagai observer sebagai tamu atau disuruh diminta oleh company untuk belajar tapi tidak pernah bekerja sebagai geologis yang proper. Padahal I would say 60% of the data come from the website. Jadi 60% data yang kita olah sebagai seorang geologis di kantor itu datangnya dari website nah sekarang bagaimana kita bisa menganalisa data ini benar atau tidak kalau kita tidak punya pengalaman kerja di site uh, mungkin sebagian orang bertanya nggak apa apa sih kita bisa nanya orang studi ya ya benar kalau misalnya orangnya masih ada masih ada di situ maksudnya atau dia masih ingat apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Kalau misalnya Welsa jules rajin, dia pasti akan membuat note dalam header, dalam mungkin dalam report, dalam apa, dia pasti akan mencari note kalau misalnya ada yang menurut dia tidak benar. Atau mungkin ada juga yang cuma kirim-kirim data aja. Yang penting pekerjaan saya hari ini selesai. Gitu. Nah, kalau kita punya pengalaman sebagai seorang geologis, eh seorang geologis yang bekerja di site kemungkinan kita bisa menganalisa lebih tepat lebih cepat apakah saya akan menggunakan data ini atau tidak dalam analisa waktu itu ya mungkin sampai sekarang ini ya posisi website geologis itu jadi kalau misalnya di sebelum tahun 2000 itu mungkin sama saat statusnya kayak tahun sekarang. Eh, uh, orang yang bekerja di migas sedikit atau orang yang baru masuk atau dengan orang yang baru masuk ke dalam dunia migas sedikit. Jadi orangnya itu sangat limited. Sehingga pada saat kegiatan naik karena oil price-nya naik, kebutuhan yang menjadi naik, kemungkinan memerlukan orang lebih banyak. Nah, posisi ini seorang Lestat georges di, 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 kondisi tersebut akan menjadi apa uh, limited sehingga diperlukan supaya learning curve-nya terutama banyak di, kayak di quarter operasi yang mahal supaya tidak ada learning curve daripada kita meng-hire orang suruh belajar membutuhkan waktu nah itulah kenapa dia menjadi spesialis saat ini pun mungkin di Indonesia tidak terlalu banyak ya untuk saat ini eh, adapun usia-usianya mungkin yang eh, kurang lebih aja eh, dengan saya yaitu orang yang masuk ke dunia industri tahun-tahun tersebut tapi untuk yang muda di bawah lima tahun mungkin eh, tidak ada atau kalaupun ada sangat sedikit jadi itu teman-teman. Kemudian yang menjadi kuasa geologis itu rata-rata, kalau sudah, ini saya ngomong berandai-andai ya, kalau sudah kita nanti akhirnya oil price-nya tinggi, mereka ngambil dari orang yang sudah experience di field. Seperti dari mat logging, dari warline, dari LWD, atau dari mana-mana. Dari dari service-service company yang berhubungan dengan data. Mereka rekrut dari situ, jadikan website geologis. Oke, okay, kita lanjut. Siapa dia? Kenapa dia konser di Dream System? Tadi sudah di sudah dijelaskan sedikit loh. di terus hierarkinya gimana line of command-nya. Jadi kalau misalnya di dalam perusahaan-perusahaan rata-rata bahasa uh, geologis itu report-nya ke operation geologist. Operation geologist itu punya skill yang yang khusus juga operation geologis itu uh, seorang yang uh, per, pasti harus mengerti geologi dan pasti harus mengerti pemboran dan pasti juga dia harus uh, punya pengalaman sebagai wasa geologis. Uh, jadi operation geologist itu benar-benar uh, paket hemat karena dia membantu seorang geologis untuk menyiapkan alat, membantu well design dan sebagainya. Nah dia dari direct reportnya ke seorang operation geologis. Kalau bahasanya well site dan operation itu sedikit berbeda dengan bahasanya seorang geologis. Jadi pada saat dia report sesuatu, dia berbicara atau berdiskusi mengenai masalah lubang, masalah sumur, itu kadang-kadang perlu penjelasan lebih kalau kita membicarakan ke seorang geologis yang mungkin geomedler atau seperti biasa atau geologis yang biasanya. Jadi memang bahasanya adalah bahasa operation yang bisa nyambung ke drilling dan bisa nyambung ke geologi. Kemudian di beberapa perusahaan tertentu juga petrofisik menjadi satu tim mereka. Jadi uh, support untuk kalau petrofisik supportnya ke reservoir engineering, ke completion dan sebagainya, bahkan ke geologi juga. Nah, ini posisinya di rig site, ini posisinya di kantor intinya adalah punya tujuan untuk berkoordinasi dan achieve subsurface department goal, yaitu data. Bagaimana kita bisa mendapatkan data yang akurat, bagaimana kita bisa mendapatkan data akurat dan efisien. Itu yang menjadi goalnya. Dan aman pula. Saya baca pertanyaan dulu ya apa yang diperhatikan untuk menentukan titik pengoboran jika lebih dari satu lubang bor, apakah jarak tertentu antara uh, lubang satu dan lubang lainnya, tergantung jenis reservoirnya. Ini Mas Berli udah muncul nih, saya harus di stop atau gimana? Belum ya? Ya Mas Ergi, karena kan mau baca pertanyaan, siapa tahu apakah mau dibacakan, tapi... Oh, apa-apa, saya baca aja. Baca sendiri, oke. Okay, siap. Ya apa yang menjadi perhatian untuk menentukan titik pengeboran? Nah ini kalau ini kerjaannya seorang geologis, tapi yang paling penting adalah sistem dari uh, reservoirnya. Kalau kita masuk ke deltaic system, pastinya kita tidak bisa melihat suatu reservoir itu melampar jauh, ya. Jadi antara mungkin dal dari satu setengah kilo kondisi kondisi reservoirnya udah berbeda dan yang harus diproduksi berbeda, seperti contohnya di uh, makam delta gitu ya, dia kan deltaic system jadi uh, sistem grading mungkin menjadi yang terbaik untuk uh, melakukan uh, eksploitasi atau development tapi kalau misalnya dia reservoirnya melampar jauh bisa juga horizontal well itu lebih murah jadi memang faktornya banyak selain reservoir budget uh, dan lain-lain lah, termasuk salah satunya uh, area geomekaniknya seperti apa, nanti produksinya seberapa banyak sebelum reservoir itu subside, itu banyak studi-studinya harus dilakukan. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ini uh, apa bedanya hasil dari top driver road? Rotation dan sistem rotary table untuk biaya, k3l, kualitas lubang dan waktu. Uh, bedanya mungkin hanya di uh, RPM mungkin. Ya. Saya terus terang saya tidak tahu terlalu banyak karena semenjak saya masuk industri rotary table itu sudah jarang ditemui. Jadi uh, biasanya sudah dipakai, dipakai di rotary kecil yang horsepower-nya kecil. Jadi kalau bedanya terus terang saya belum tahu. Tapi mungkin RPM-nya berbeda. Kualitas lubangnya harusnya sama-sama aja sih kalau kita bisa putar sama ya. Nah, mohon maaf nih Mbak Hana Riska belum tahu saya. <laughs> saya lanjutkan dulu sampai uh, terus tinggal berapa slide lagi kok. Kemudian nanti saya balik lagi pertanyaan ya. Concern di drilling operation. Jadi seorang operation geologist yang akhirnya di deliver ke well geologist sebagai mata dia di, di, di site itu harus bisa menyebatani antara goalnya drilling department yaitu budget safe safe dan juga subsurface de department yang biasanya data. Oke. Okay. Nah ini ketemunya di mana nih mereka ini? Jadi harus ketemu nih. Karena kita kadang-kadang maunya -kadang banyak datanya, tapi sumurnya tidak aman. Jadi kita harus ketemu di tengah apa yang harus jadi prioritas. Apakah misalnya... Apa, kalau kita sudah punya LWD bagus, apakah kita harus menggunakan PEX? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Tujuannya apa? Nah, itu harus terdefinisi dengan jelas. Mungkin teman-teman yang di set udah pernah juga ya bertanya, ini kok kita udah punya LWD, kenapa kita punya ram warline juga yang sama? Atau di tempat lain, kita LWD aja cukup, nggak perlu warline. Nah itu ada tujuannya, tergantung tujuannya. Kalau dari cost efficiency, eh, harus diskusi sama drilling ya. Kenapa justifikasinya, kenapa kita mau ini, kenapa mau ini. Karena itu pasti ada kepentingan yang berbeda. Kalau hse kita harus comply karena itu sesuatu yang achievement kita. Kalau misalnya hasil bagus, semua data bagus tapi HSE jelek itu mengurangi citra dari suatu company juga. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam industri migas dan ingin menjadi bagian dari industri migas, sebenarnya ada beberapa posisi yang bisa teman-teman uh, achieve gitu ya atau yang ditargetkan. Jadi misalnya uh, di bawah service manager ini secara umum ya, tapi saya yakin perusahaan yang lebih besar punya punya metode sendiri. Tapi ada yang asisten geologis, ada yang junior, ada yang apalah ya. Tapi secara garis besar dalam suatu tim eksplorasi atau produksi kita harus ada geologis, geofisik. Reservoir dan petrofisis. Kalau teman-teman juga ingin mencoba drilling departemen, ada juga yang eh, apa eh, orang seorang GNG yang akhirnya menjadi masuk ke dalam drilling bisa menjadi di bawah drilling manager ada drilling engineer, drilling superintendent Pada saat pembor, pada saat planning ini drilling engineer dan ini dan pada saat setahun sebelum melakukan pemboran biasanya orang ini masuk nah ini yang masukin uh, membuat mengenai formation evaluation program sesuai dengan tujuan si tujuannya JNG uh, RI dan Petrovisis dan ini yang mempersiapkan technical-technical uh, uh, drilling kemudian pada saat pemboran dibantu oleh Green supervisor dan website geologist jadi koordinasinya pada saat pemboran menjadi seperti ini. Jadi, orang-orang ini yang ber, uh, berdiskusi lebih banyak pada saat melakukan pemboran. Nah, sekarang kita balik, siapa itu si website geologist yang teman-teman harus tahu? Dia itu satu-satunya representatif oil company dalam apa uh, di departemen subsurface. Jadi segala keputusan itu harus melewati dia. Dan dia udah dikasih otoritas untuk uh, melakukan sesuatu seperti pengambilan sampel ya, atau samp sampel interval untuk diskating atau melakukan penyetopan untuk berdiskusi dengan di kantor apabila ada suatu hal yang janggal. Dan dia juga sebagai sumber dari operational geological information. Bayangkan teman-teman kalau sendiri ya bebannya sebenarnya banyak gitu kan. Terutama di exploration well. Responsibility lebih ke arah data, memaksimalkan memaksimalkan apa? data-data informasi yang sudah ada dan menjalankan program dan juga mengambil data dan mengirimkan ke kantor sesuai dengan apa yang diperlukan oleh teman-teman. Dan paling penting adalah communication between website well dan ke atas, yaitu melalui server geologis. Jadi kalau website well diam-diam aja, nggak pernah ngobrol sama orang kantor, itu artinya ada yang salah. Nah ini kalau di onsite ya, tadi ada beberapa Uh, service company yang di bawah dia yaitu mat Logging, Elderberry, dan warline Logging. Kemudian kita balik lagi nih, kalau diri itu ada siapa aja sih? Kalau diri itu ada Green Supervisor sendiri yang disebut Company Man. Uh, ini di sini adalah uh, client representative atau company representative, dan ini adalah rig representatif yang kita sewa. Nah, di bawah-bawahnya ini nanti responsibilnya Green Supervisor lebih ke arah HSA. Uh, bagaimana dia melakukan pemboran, positioning dan positioning uh, fluid untuk menjaga lubang bor, sedangkan kita tetap di data Untuk uh, MWD, dia juga punya target uh, well yang kemana. Mereka yang harus memastikan well itu ke arah sesuai dengan targetnya. Nah, secara garis besar acquisition itu diambil oleh teman-teman dari service kontraktor. Si Walsa Julius itu balik lagi yang seperti di awal itu dia harus meng QC semua tool personil juga responsibility dia. Kalau misalnya tidak cakap mungkin kita bisa emphasize atau minta ganti, minta ganti ya. Untuk evaluasi jelas ada di dia dan decision itu harus bersamaan dengan si company man. Sebelum lapor ke, ke, kota. Atau kalau misalnya dia bingung, lapor ke kota dulu melalui operasi geologis dan berdiskusikan apa yang terbaik di lapangan. Untuk execution itu uh, harus dari company man atau tutuser. Jadi teman-teman kalau mengambil keputusan berhubungan dengan drilling, nggak bisa jual geologis sendiri. Karena berbeda dengan ditambang ya. Kalau ditambang si geologis ini yang memil memiliki peranan, tapi balik lagi kalau di migas, company man karena apa? karena dia membawahi yang namanya KSE, KSE dan budget dia yang pegang. Kalau di tambang rata-rata geologis sampai pegang budget. Nah ini yang saya bilang tadi komunikasinya, jadi lebih ke arah operation geologis dan website geologis dan harus akap, jadi harus mungkin kalau saya biasanya sehari dua kali minimum, minimum. Semua report harus ke present geologist. Nah, geologist yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan kemana-mana. Jadi, single point of contact-nya, dia ya ini dia akan memberikan data itu ke si atau ke partner, atau ke government. Ini tugasnya dia ini sebagai single point of contact. Kemudian, terakhir, slide terakhir, saya lebih 15 menit lah kurang lebih. Ditanya juga nih, di dalam pre-pre apa. Pre, pre, question ya uh, question sebelumnya gimana sih caranya menjadi seorang wealth -so geologist yang i, saya nggak bisa bilang balik ya gimana cara yang baik ya tapi bagaimana caranya menjadi wealth -so geologist dia harus ada knowledge geologi itu harus ada knowledge sebentar teman-teman kemudian ada Maaf teman-teman. Jadi, uh, regional geologi, dan dia juga harus tahu targetnya apa, tujuannya apa, konseptual, well, dan historinya. Historinya itu termasuk well problem, ya, dealing operation, tool, dan method, formation, evaluation, prediction, 3D perspective, and imagination. Jadi, memang 3D perspective ini, kalau saya sendiri, uh, tadi saya baru ngobrol sama teman, baca uh, geologis, uh, saya bilang sering-sering main ke sektor. Karena saya, kalau ke seker, bisa mem memvisualisasi lubang itu seperti apa dari cutting dan caving yang keluar. Kalau teman-teman bahasa -teman, geologi, cuma ada di unit saja, tidak pernah ke seker. Itu kehilangan sensenya. Nah, itu salah satu uh, 3D perspective and imagination ini. Nah kemudian kalau untuk spirit dan mental memang kadang-kadang kita bekerja di laut lepas atau di hutan yang tidak keluar-keluar, jadi memang uh, old mental, old elephant mentality ini harus smart ya, smart dan cakap uh, cakep lah. Kemudian harus cepat reaksinya, quick to decide. Kemudian kadang-kadang harus keras, kadang-kadang juga harus lembut, dimana dia bisa mengayomi anak-anak buah di bawahnya kompeten dan akurat. Kemudian convivial, communication to everyone, komunikatif to to anyone, dan available for 24 hours. Sekarang sudah tidak ada available for 24 hours karena HSE policy. Jadi di beberapa company itu maksimum kerja adalah 18 jam. Uh, bahkan ada juga yang kejadian kemarin uh, ada stop operation ini belum lama, ya. Mungkin baru tiga bulan stop operation karena waiting on geologist itu juga karena geologisnya. Karena COVID, uh, itu teman-teman sampai di situ. Uh, saya tanya, ya, saya apa Berli yang mau nanya nih? Oke, okay, thank you banget. Ini slide-nya udah habis, ya Mas Eti. Sudah oke. Okay itu ini tambahan artinya... terakhir karena ngelihat dari pertanyaan teman-teman sebelumnya. Oke, ini sebenarnya uh, udah banyak banget nih yang bertanya, mulai dari hal teknikal maupun hal non teknikal nih. Jadi sebenarnya emang teman-teman uh, ini -teman pada tertarik semua nih, sebenarnya terkait dengan uh, apa namanya well site geology maupun juga beberapa apa ya beberapa role lain ada operation geologi yang berkaitan dengan situ drilling maupun hal-hal lainnya. Karena sebenarnya semuanya itu berkaitan gitu mas ya kaitan dan saling menunjang ya. betul. Jadi kalau kita kita ngomong kerja di industri ya itu bukan bukan hmm. bukan kita hebat atau saya hebat, tapi tim yang hebat. Jadi bagaimana kita bisa mengisi antara satu satu role dengan role yang lain, bagaimana kita hmm. bisa mengisi uh, kekurangan tim kita dengan kelebihan tim kita atau tim kita bisa uh, mengisi apa yang kita kurang. Jadi memang kita punya role dan apa role dan responsibility masing-masing tapi as a team kita harus bisa feeling at the end itu bukan saya bagus atau kamu bagus tapi kita yang bagus. Ya. Artinya memang benar-benar pengalaman uh, Mas Herki ini berbicara bahwa tidak hanya dari sisi knowledge saja ya, tapi dari sisi berkomunikasi, communication skill, berorganize, karena kan memang dalam sebuah tim itu harus saling menunjang tadi gitu ya. Yes. Dan nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, so. karena memang ternyata baik dari dalam satu company maupun juga itu kan berkaitan dengan beberapa company lain yang ber, ber, apa ya, bekerja di situ. Mungkin ada dari service company atau mungkin dari sisi uh, mungkin service company mungkin juga macam-macam ya mas ya, atau mungkin dari sisi perusahaan juga ternyata ada menjembatani dari sisi drilling maupun dengan bagian subsurface tadi. Yang ternyata pastinya tidak hanya dari masing-masing uh, tempat itu pasti ada KPI-nya masing-masing sendiri-sendiri ya. Jadi Baik. memang apa namanya kemampuan untuk bisa memanage waktu lalu juga memanage expectation itu juga sangat-sangat penting. Jadi tidak hanya Baik. faktor teknis maupun non, uh, tapi juga harus ada faktor non teknik non technical juga nih yang memang harus dimiliki oleh seorang uh, well geologist gitu. Betul. Oke mas, ini banyak sekali pertanyaan sebenarnya yang akan kita bahas dan ini teman-teman ingin uh, menanyakan gitu ya. Mungkin kita bisa bacain satu persatu ya mas ya, karena di Mulai, sini aku pun juga juga belajar bareng nih, terutama uh, belajar hal-hal baru juga terkait dengan hal-hal ini gitu. Tadi yang sudah dibacakan terakhir dari pertanyaan Mbak Hana Rizka ya. Okay. Betul, yang uh, tidak okay. bisa saya jawab. <laughs> Maaf mbak. Okay mungkin berikutnya ini ada pertanyaan dari eh, Mas eh, Hardian N ini bertanya ini pengalaman dari Pak Herki ini ketika diutus ke lokasi baru itu saat diterima di perusahaan yang baru kira-kira senjata apa saja yang harus disiapkan gitu karena kan pasti lokasi baru litologi atau batuan-batuan di bawahnya baru mungkin timnya juga baru, nah itu kira-kira memang senjata apa? Mungkin siapa tahu Mas Hardian ini lagi mau ditugaskan ke lokasi baru, minta tips-tipsnya, Mas. Sebenarnya saya nggak perlu jawab, saya kenal orang ini. <laughs> Ternyata temannya <laughs> sendiri ya. <laughs> <laughs> Tapi untuk teman-teman yang lain, jadi memang uh, sebagai seorang geologis kita harus tahu yang tadi disebut ya, uh, ini karena ini pertanyaan tadi sebelumnya, slide terakhir. Jadi memang kita harus menyiapkan teknikal dan kita juga harus menyiapkan mental. Mental itu mental seperti apa? Mental untuk pergi ke remote area hmm. yang semuanya tentunya dalam keterbatasan. Apalagi di tempat yang baru kita nggak tahu. Tapi nanti terbiasa, teman-teman akan terbiasa setelah satu dua kali. Kalau saya, saya pribadi yang saya pasti uh, apa? Yang cari adalah regionalnya, geologi regionalnya. Kemudian saya tahu juga uh, akan mencari tahu masalah-masalah yang ada di daerah tersebut. Apakah daerah tersebut uh, high pressure, apakah high temperatur, kemudian apakah uh, permasalahan dengan lubang bor ya. Saya, saya akan fokus ke uh, permasalahan di observational yang berhubungan dengan lubang bor terus. Eh, dulu karena saya yang geologi nanti di lapangan. Jadi saya akan mencari tahu geomekaniknya, biomekanikanya seperti apa, problem-problem yang ada seperti apa. Uh, biasanya kalau uh, apa, uh, rajin, itu semua sudah tertera di dalam program. Program baik itu operation geologist program atau di dream program. Tapi kalau tidak ada, kita harus cari tahu. Kemudian setelah itu, makanya kenapa seorang wilayah geologis sebenarnya penting untuk sit down together dengan seorang geologis selama beberapa hari sebelum dia pergi ke field. Di situ kita akan ada ada pertanyaan-pertanyaan diskusi mengenai hal-hal seperti tadi, informasi seperti tadi. Nah setelah itu, apa yang akan terjadi dengan tool yang akan dipakai? Setelah itu kita akan melihat dengan programnya. Data apa yang akan diambil, tool apa yang akan diambil, dan kira-kira resikonya menggunakan tool dan alat ini berdasarkan pengetahuan saya mengenai sumur-sumur uh, yang ada di sebelah atau kejadian-kejadian apa yang ada di sebelah dan geological event apa yang mendukung tool ini bisa jalan dengan bagus, less risk. Jadi kan tujuan kita kan sebenarnya uh, setengah dari tujuan drilling. Yaitu kita pertama dapat data, itu sudah subsurface drilling, tapi yang efisien, safe, safe dan efisien. Kalau misalnya dia nggak safe, ya kita bisa ngomong di awal. Bisa ke operasi geologisnya, tapi kalau udah ada operasi geologis, biasanya dia sudah melakukan screening-screening itu. Nah, sekarang, ya itu, itu salah satu ya, kalau untuk program ya, berarti kita harus tahu juga uh, formation evaluation tool-nya, uh, ekspektasinya dari si, si seorang geologis, ekspektasi dengan RI, uh, dan lain-lainnya. Karena di situ nanti MDT-nya, strateginya gimana, itu bisa diomongin pada saat sebelum pergi ke field. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah entah kenapa 10 tahun terakhir ini, seorang well-sized geologist itu berperan juga sebagai IT, karena data itu streaming. <laughs> data itu sekarang streaming, kan? streaming langsung live, real-time operation, dan itu di-rig, itu jadi, entah kenapa menjadi tanggung jawab seorang well-sized geologist. Ya Karena mungkin diri tidak ada IT-nya, dan orang yang tiba-tiba tidak bisa streaming, yang ditanya seorang bangsa geologis itu juga harus di-prepare di awal. Jadi, kayak bagaimana kabelnya? Kita tarik uh, kabel ini berapa ratus meter dari MWD itu perlu hub atau tidak? Itu jadi pengetahuan-pengetahuan umum yang di luar teknikal tadi, ya. Terus, bagaimana kita? bisa merekomendasikan seorang IT yang mungkin baru pertama kali kerik harus pasang ini pasang itu visat sistem <laughs> ya itu sih jadi uh, selain biologi, drilling history harus tahu juga uh, perintilan perintilan lainnya gitu mas Aryan kayaknya nggak perlu saya jawab nih sebenarnya <laughs> untuk pertanyaan ini tapi nggak apa-apa jadi memang benar-benar uh, banyak yang perlu dipersiapkan dan cukup kompleks ya baik dari sisi teknis uh. maupun Artinya bahkan um, mungkin sampai ke kabel-kabelnya pun juga harus dipahami ya. Artinya nggak hanya berkaitan dengan ilmu teknis, misalnya terkait dengan memang pertama harus belajar geologi regional dan lain sebagainya. Tapi bahkan dari sisi yang uh, bukan berkaitan mekanikal seperti itu ya. Artinya itu juga betul, harus 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 dipahami juga itu. well betul-betul. Emang harus banyak senjatanya ini seperti itu yang harus dipahami ini. Tapi nggak harus tahu semua kok kita tuh punya tim yang bagus pastinya selama komunikasinya bagus teman-teman tinggal tanya dan willing to help jadi kadang-kadang kita tuh dalam bekerja suka this is not my part this is your part itu nggak bisa kalau kita kerja satu tim buatlah tim itu bekerja bersama nah itu yang paling penting sih itu yang saya bilang tadi uh, uh, bisa apa iron glove sama yang satunya lagi itu. Ya. Jadi kadang-kadang harus keras, kadang-kadang harus lembut. Well, ya semoga uh, menjawab ya pertanyaan dari Mas Hardian yang ternyata juga ini rekan dari Mas Herki juga nih. <laughs> Oke. Okay. Kita bahas ke beberapa pertanyaan lain ya karena ternyata ini banyak sekali nih pertanyaan. Oke, okay, kita go through biar cepat yeah, yuk. Kita go through ajalah. Artinya mungkin sekitar ya kita punya waktu sekitar ya mungkin setengah jam lagi maksimum atau 20-an menit lagi. Karena ya Jangan sampai kemalaman juga. Mungkin nanti kita pergi istirahat juga ya, Mas ya. Iya, yes, yes. <laughs> Oke. Okay. Um, mungkin ini ada pertanyaan. Oh, sebelum mungkin nanti pertanyaan, saya ingin mengingatkan lagi tadi panitia juga uh, sudah memberikan beberapa form itu absensi di di kolom chat itu yang nanti akan kita gunakan karena yang hadir di sinilah yang nanti akan mendapatkan beberapa facility yang kami sudah sebutkan sebelumnya seperti ada beberapa e-certificate Lalu juga ada recording dari acara hari ini seperti itu. Jadi monggo untuk teman-teman bisa untuk mengisi link yang sudah diberikan oleh panitia seperti itu. Dan juga untuk nama, silahkan untuk diberikan nama yang proper karena ini nanti akan digunakan juga untuk e sertifikat rekan-rekan semuanya seperti itu. Oke, okay. well kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini cukup menarik nih dari Mbak Feni Ayu Syah. Ya dari Mbak Feni Ayu ini. Ini uh, women in uh, petroleum industry ini banyak banget dibahas nih. Jadi adakah pengalaman dari Mas Herky bertemu dengan uh, mungkin teman-teman wanita gitu ya yang be uh, perempuan yang bekerja sebagai well geologist? Karena kan mungkin kita tahu bahwa well geologist mungkin di lapangan seperti itu yang memang kesannya uh, mungkin laki-laki semua. Tapi apakah mungkin karena teman-teman di sini ternyata geologist atau teman-teman yang berkaitan yang ada di acara ini tidak hanya dari kaum pria ini tapi dari kaum wanita yang juga berminat kira-kira ya. itu apakah ada pengalaman mas kira-kira bertemu dan mungkin juga wanita juga bisa loh untuk di sektor ini itu mas salah satu kelebihan oil and gas yang mungkin tidak dimiliki industri yang lain ya hmm. atau sekarang sudah dimiliki semua adalah kita mempunyai uh, apa equality Equality kesamaan di dalam hal apapun, jadi tidak memandang uh, gender, ras dan sebagainya itu tidak ada. Jadi yang benar-benar kita nilai adalah uh, ability dan capability. Kalau misalnya bisa, kenapa enggak gitu? Kalau ya. ditanya apakah pernah bertemu teman-teman saya banyak yang wanita sebagai bangsa New hmm well jadi enggak ada alasan untuk tidak gitu. Jadi memang yeah. kita kelebihan dari oil and Gas uh, seperti itu sih teman-teman. Mungkin sekarang udah industri lain juga sama ya. Saya yeah. mohon ma maaf kalau saya salah, tapi itu salah satu salah satu keuntungan kita bekerja mm -hmm. di manus. Karena memang yang dicari uh, sebenarnya bukan dari jenis kelamin ya, tapi etos kerjanya ya Mas ya dan juga Betul. penguasaan materi di di, di 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 pekerjaan. Karena saya juga melihat ada beberapa teman yang mereka baru lulus pun juga ternyata langsung masuk rig gitu ya untuk mereka mungkin di wireline, mungkin di service company atau mungkin juga di website karena uh, sekarang juga nggak uh, perlu dilihat lagi terkait oh harus pria atau wanita, tetapi yang penting apakah orang ini uh, apa namanya sesuai dan mampu untuk me mengerjakan apa yang harus diberikan tugas yang diberikan. Ya, ada, ada satu lagi, tapi hmm. jangan berharap juga hmm. mendapat perlakuan spesial karena. Cuma satu wanita dalam satu room. Oke. Itu juga. Ya. Jadi equal kan kita. Equal, equal. Ya. Walaupun mungkin kamarnya nanti akan terpisah. Iya. Tapi dalam pekerjaan mungkin nah, jangan dianggap jadi karena saya wanita jadi harus ada karpet hmm. merah gitu. Enggak kayak gitu. <laughs> gitu. Jadi benar-benar equal. Oke. <laughs> Oke. <Okay. Okay. laughs> ya. Oke semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Feni. Ya ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa kejawab semua. Oke okay. dari... Mas Indra Setiadi, mau tanya Pak, apakah well site geologist yang menentukan alurnya pengeboran atau keputusan tetap berada pada drilling superintendent atau driller seperti itu? Terima kasih. Itu gimana Mas? Segala segala apa ya, segala program itu pasti sudah melalui review dan sudah dibicarakan hmm. oleh drilling dan subsurface. Tapi mengenai keselamatan, dan budget HSE dan budget itu ada di tangan drilling. Hmm. Jadi bagaimanapun kita harus uh, berkomunikasi dengan dia karena dia KPI-nya berbeda dengan kita. Tapi kalau misalnya masih dalam program tidak ada masalah. Misalnya tiba-tiba toolnya rusak dan kita harus run lagi, itu udah dalam masuk dalam program otomatis kita harus lakukan. Hmm. Jadi, gitu. Jadi, memang ada hal-hal tertentu yang membahayakan dan potensial over budget. Akhirnya, kita berkompromi. Okay. Driller akan berkompromi dengan subsurface, dan subsurface akan bertanya ke kantor, "Gimana nih kalau kita tidak punya data ini? Kalau tiba-tiba tetap kita harus punya, ya kita cari akal. Gimana caranya? Kita cari uh, opsi, bukan cari akal. Ya, kita cari opsi, ternyata bisa begini, bisa begini, atau mendatangkan tuh lain." Tapi kalau misalnya ternyata, oh dari data yang tadi itu sudah cukup, jadi kita bisa skip. Nah, berarti kita ngomong juga dengan uh, si drilling, drilling department. Yeah. Jadi keputusan itu keputusan bersama, saya rasa sih. Memang mereka punya concern, concern mereka valid, tapi keputusan itu ada di komunikasi antara kita dengan drilling team. Yeah. Cukup berbeda kalau kita berbicara kondisi tim geologi subsurface dengan drilling saat ini dengan 20 tahun yang lalu. Hmm. Jadi memang 20 tahun yang lalu mungkin banyak dealer-dealer uh, itu dari luar negeri ya, komunikasinya atau mentalnya juga sedikit superior misalnya, jadi kita susah berkomunikasi. Tapi saat ini uh, equal itu kerasa, yeah. kerasa gitu kan. Jadi harusnya lebih mudah yang penting teman-teman mau berkomunikasi kalau tidak ada berkomunikasi dan diem aja coba lihat pasti ada masalah atau akhirnya akan menyebabkan masalah oke oke artinya memang kuncinya sebenarnya namanya di dalam sebuah organization team tim ya itu harus ada komunikasi yang jelas antara beberapa ya pemangku lah di situ artinya mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang mungkin masih mahasiswa itu kan mereka pastinya juga berorganisasi dan nggak hanya satu bagian aja gitu ya. Tapi memang ada banyak bagian yang itu nggak bisa keputusan dari satu divisi saja gitu ya. Misalnya oh website well atau mungkin website well aja nih yang menentukan atau mungkin drilling saja yang menentukan. Yang uh, karena masalahnya sebenarnya masalah bersama gitu ya mas ya. Tidak oh, hanya masalah satu itu. satu divisi aja. Gitu. Balik lagi yang saya harus bilang tidak ada yang hebat, tidak ada yang tidak hebat. Jadi nah, itu memang itu. harus dikomunikasikan. Hmm. Dan kadang-kadang suara kita tuh diperlukan untuk uh, menjadi solusi bagi mereka. Hmm. Tapi kalau kita diem, mereka nggak kepikiran itu jadi suatu solusi. Jadi yeah. memang harus speak up. Harus speak up. Ini berani speak up itu kan juga ada latihan, yaitu mungkin uh, apa namanya teman-teman di sini harus bisa berlatih untuk menyuarakan pendapat gitu ya, mungkin juga sekaligus untuk di pertanyaan kali ini. Well, ini kita harus bertanya lagi, kita bahas lagi beberapa hal. Berikutnya, oh ini ada dari Pak Suryanto, tapi kelihatannya tadi hampir sama dengan pertanyaan yeah. sebelumnya. Uh, apa yang persiapannya? Jadi tadi sudah dijawab. Uh, next, mungkin ini terkait dengan uh, basic petroleum engineering. Nah ini dari uh, Muhammad uh, siapa ini? Yaitu, uh, permisi Pak mau tanya, kalau untuk basic petroleum engineering, kira-kira apa tips dari Bapak untuk bisa masuk ke ranah well site geology team dan operation geology team, maksudnya? Dan apakah langkah awal gitu ya? Mungkin, kayak teman-teman, mungkin di sini ada yang butuh. Alangkah real awalnya, apakah saya harus uh, ikut sertifikasi, kah, atau mungkin saya harus uh, apa ya, mungkin magang, kah, atau bagaimana, seperti itu, Pak? Yeah. Uh, lebih mudah memang kalau untuk jadi website geologis, ya, dan uh, operation geologis itu dari geologi karena dia berhubungan dengan batuan, cutting description. tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar. bahkan orang geologi jadi drilling aja ada. jadi se sejauh mana teman-teman ingin belajar? kalau masuknya seperti apa? Uh, balik lagi, kalau misalnya perusahaan tersebut tidak ada, karena kan pemboran ini uh, yang saya bilang tadi uh, yang pernah diucapinya itu kayak hajatan lah, hajatan suatu Uh, hajatan yang sudah disiapkan lama kalau misalnya mau sunatan berarti disiapkan sunatannya lama panggil dalangnya kalau mau wayangan panggil tukang tendanya padahal acaranya cuma satu jam dua jam jadi hmm. ya kan jadi memang uh, biasanya kalau untuk cuma satu dua sumur mereka mencari orang yang experience tapi kalau untuk fresh graduate bagaimana biasanya mereka ada program di perusahaan-perusahaan yang development development phase nah itu bisa coba cari ke situ di situ teman-teman bisa belajar tuh dari training uh, well geologist, belajar dari deskripsi cutting sampai akhirnya jadi familiar nggak oh. ada yang nggak mungkin nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau belajar tapi kalau mau mudah dari petroleum engineer belajar yang lebih mudah coba ke petrofisika karena di situ berhubungan dengan reservoir engineering. Hmm. Nah, itu jadi lebih nyambung tuh dari yeah. dari kuliah ya gitu ya. <laughs> dari petrofisika nanti tinggal belajar batuan secara fisikanya. Nah, yeah. di situ baru baru lebih. Oke, okay. jadi memang uh, ilmu geologi mungkin lebih mendukung ya seperti itu. Ilmu geologi yeah, lebih petrofisik mendukung namun sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk background lain ketika misalnya emang dia ingin ya, mempelajari hal tersebut Dan seperti itu ya kalau kita... ada yang bocor oke okay. well ini um, kita mungkin semoga menjawab ya pertanyaan dari Mas Muhammad mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Wah ini sebenarnya kasus <laughs> yang cukup Besar di Indonesia yang mungkin sampai sekarang juga masih banyak pertanyaan Jadi, gitu. Yep. Kalau saya nggak jawab, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sebenarnya <laughs> karena mungkin teman-teman saya tahu juga <laughs> bisa bertanya atau bisa mendapatkan jawabannya di internet gitu ya, karena kan sebenarnya banyak juga ahli-ahli yang... Mungkin yeah. 10 tahun yang lalu sudah pernah menganalisanya itu sebenarnya kesalahannya betul seperti apa? Betul. Yang saya tahu sebenarnya katanya ada perbedaan tekanan seperti itu. Cuman yeah. secara detailnya nanti teman-teman uh, bisa mencari ke sumber yang lebih tepat seperti itu ya dari Mas Faisal Habi. Semoga yeah. bisa menjawab seperti itu. Atau japri ke saya untuk diskusi. <tis> 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 Karena saya nggak bisa ngomong di sini. Iya. Yeah. Artinya kalau kalau di sini mungkin kita bisa belajar tetapi untuk Realnya seperti apa? Memang harus ke pelakunya langsung ya, Mas ya. Yeah. <laughs> Oke, lanjut. Mungkin ini ada pertanyaan dari Mas Bagas Kara Wid Widi. Wid. Ini uh, Pak saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk bisa menguasai perihal deskripsi cutting? Nah, ini kan ada salah satu kemampuan yang ini cara untuk menguasai perihal deskripsi cutting seperti itu. Gimana, Mas Serge? Uh, kalau backgroundnya. Uh, kuliah di geologi itu pasti diajarkan lah, dan itu nggak jauh. Cuma bedanya, ini bentuknya lebih kecil, jadi ada warna, ada tekstur. Nanti dari tekstur itu ada struktur, itu sama persis. Tapi bagaimana bisa menguasainya? Memang harus latihan dan harus sering dilakukan, karena nanti bentuknya antara satu lapangan dengan lapangan lain mungkin warnanya berbeda. Bentuknya sedikit berbeda. Jadi memang harus uh, kalibrasi mata. Makanya seorang uh, wasa geolo, ini saya ngomong secara serius saya bukan rasa geologis. Geologis itu kan dia selalu berpindah, selalu mencari tantangan dengan berpindah-pindah besin. Karena dalam melakukan sesuatu dia tuh selalu kadang kalau misalnya eksplorasi dia selalu menggunakan analog. Dan analog itu harus baca melakukannya bisa bisa dari baca bisa dari experience sebelumnya dan bisa dari macam-macam kalau teman-teman dari geologi pasti paham yang saya maksud apa ya itu juga di seorang world geologis juga begitu kalau dia bisa berpindah-pindah tempat basin karakter batuannya karakter masalahnya karakter apanya dia akan semakin kaya gitu semakin kaya akan experience yang bisa digunakan untuk membantu klien-klien berikutnya. Jadi kenapa sih saya nggak bisa dapat, misalnya saya geologis nih, kenapa sih saya nggak bisa dapat di tempat itu? Ya karena mungkin saya selama ini bekerjanya di tipe yang sama. Nah itu bisa jadi refleksi. Atau uh, fresh graduate nih, apa fresh graduate uh, jadi bahasa geologis atau jadi geologis ini ada chance nih, ada kesempatan saya untuk pindah ke lapangan yang lain dalam satu company. Mau apa tidak? Kalau mau, berarti biasanya masalah baru, masalah baru ya itu kerja malam, belajar lagi dan sebagainya kan? Ya, ya, ya. Saya mau ngambil itu sebagai masalah atau saya mengambil itu sebagai opportunity itu tergantung teman-teman sekalian. Tapi yang jelas, begitu menerima pekerjaan baru, baik itu company baru, apa apa field baru jangan pikirkan senangnya, pikirkan susahnya. pasti susah itu, pasti susah, pasti lembur-lembur. kayak saya sekarang baru eh, konsultan di satu perusahaan, baru, hmm. ya itu juga lembur-lembur juga, mempersiapkan semuanya. tapi dengan berjalannya waktu, nanti ada fasenya juga fase tenangnya yang agak santai. tergantung teman-teman lah mau sibuk di awal atau sibuk di akhir, itu sama saja. Kalau saya lebih suka sibuk di awal persiapkan nanti pada saat pemboran saya bisa tenang. Hmm. Kalau ada orang ada orang lain sebagai operasi geologis dia sibuknya pada saat pemboran. Kalau saya ya. sibuknya pada saat persiapan supaya <laughs> pada saat pemboran saya sudah tenang gitu kan. Iya iya iya. Ya. Seperti itulah tergantung tipe. Prepare for the apa prepare for the worst ya mas. Ya, ya memang selalu kayak gitu. Itu yang awal gitu. itu yang membedakan apa ya membedakan. Uh, uh, eh, karakter, karakter orang sistem kerja orang yang membedakan antara satu orang dan orang lain dan bukan berarti yang cara saya rasa itu paling bagus ya enggak juga. Itu hanya kebiasaan hmm. Oke. Okay. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Mas Bagaskara gitu ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup apa ya, cukup panjang dan juga mungkin cukup menarik. Dan mudah-mudahan ini jadi pertanyaan terakhir, ya, karena sebenarnya masih banyak sekali ini pertanyaan selanjutnya, baik secara teknis maupun non-teknis, maupun dari sisi rekrutmen. Ya, nanti kita Atau Mas, -mas ini. Berli, Ini yang kita bahas, nanti okay. yang lain saya jawab aja. Boleh, boleh, boleh. Jawab boleh. singkat, ya, jawab ya. singkat. Ah. Jadi, saya bayar okay. Pak Ihsan, gini, ya. gitu, ya, biar semuanya, biar semuanya kejawab, nih, ya. Ya, okay. ini yang okay. kita bahas, yang okay. lain kita jawab. Oke. Okay. Ini yang kita bahas dulu ya mas ya dari yes. Pak Hari Soeharto, Mas Hari Soeharto. Selamat malam, izin bertanya untuk sharing kali ini secara teknis um, kapan bisa dilakukan metode coring dalam evaluasi formasi dalam kegiatan oil and gas exploration and development, Why? exploration dan development. Artinya well setnya bisa di operation atau development sumur yang mana nih? Apa tergantung dengan kondisi tertentu bahkan harus mengganti metode yang tadinya rotary drilling menjadi core drilling? Karena menarik bahwa kegiatan eksplorasi lain bisa di sektor yang lain bisa mineral atau slim hole drilling di geotermal, prosedur untuk melakukan coring merupakan metode yang mutlak dilakukan sejak awal kegiatan eksplorasi dan disuruh untuk metode-metode selanjutnya. Oke, e, eh, saya langsung jawab. Kalau di ON Gas, pada saat kita melakukan eksplorasi yang benar-benar kita tidak tahu ya, kayak wildcat exploration, uh, sebagian besar uh, perusahaan itu hanya ingin drilling tanpa mengambil coring. Jadi kita mengambil data, iya, tapi datanya itu data-data yang uh, lebih ke arah uh, daerah ini proven atau tidak. Nah, kalau daerah ini proven, baru kita melakukan step berikutnya. Tadi wildcat exploration kita melakukan appraisal. Ini sudah daerah ini sudah ada nih hidrokarbonnya sudah. Maaf, hidrokarbonnya sudah ketemu. Langkah berikutnya kita melakukan appraisal di appraisal ini kita melakukan pengambil data-data yang lebih banyak untuk reservoir properties itu. Coring itu kan pada dasarnya kita untuk reservoir melakukan skal, analisis permeability, porosity, dan lain-lainnya. Nah, skal itu bisa dilakukan dengan diameter tertentu. Dulu, kita ngomong 10 tahun yang lalu, itu eh, harus melakukan coring, konvensional coring yang cukup mahal. Tapi sekarang sudah ada sidewall core yang ukurannya untuk scale. Nah itu sejak 2010 ya, 2010 sini lah. Nah sekarang banyak uh, conventional coring sudah mulai di, diganti oleh uh, sidewall core yang berukuran scale tersebut. Dia jika tujuannya hanya itu ya, jika tujuannya hanya mendapatkan reservoir properties. Tapi berbeda kalau misalnya si seorang geologis, sedimentologis pengen tahu lebih banyak ya, dia harus tahu, dia harus melakukan full coring. Nah, jadi bukan di fase eksplorasi di wildcat, tapi di sumur setelah eksplorasi itu biasanya kita lakukan yang kita sebut sebagai appraisal. Setelah appraisal selesai, biasanya kita akan melakukan Uh, di ST kita bisa mengestimasi cadangannya berapa nanti di situ baru akan melakukan plan of development hmm. berapa sumur di situ ya. baru dilakukan uh, development well begitu. itu mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Mas Hari Soeharto. Jadi memang uh, apa namanya dilakukannya di appraisal gitu, -gitu ya tadi. Di ya. Oke eh, ini karena memang terkait dengan waktu. Saya uh, jawab ya, saya jawab ya, jawab masih aja, jawab. Saya langsung baca. Oke. Okay. Bagaimana seorang geofisis menjadi welsh geologis? Banyak teman-teman saya saat ini yang backgroundnya geologist, eh geofisis, dan hmm. akhirnya menjadi website geologis. dan akhirnya oh. menjadi operation geologis. Jadi teman-teman ya ya. nggak -teman, usah khawatir. <laughs> Selama teman-teman mau belajar itu bisa. Dan ilmu bumi itu dekat ya tinggal dipelajari. Uh, adalah yang batuannya itu sendiri. Kemudian uh, off topic, how to balance our spirit, uh -huh. mentality, and spiritual while walking in the rig. Cara paling gampang, bawa ke rig yang menjadi hobi teman-teman. Kalau hmm. suka main game, bawa laptop yang isinya game. Kalau suka nonton, bawa film yang banyak. Kalau suka ngobrol, silahkan ngobrol karena salah satu hiburan sebenarnya adalah berkomunikasi atau ngobrol dengan teman-teman yang lain hmm. itu itu hiburan paling bagus selama bekerja di di rig site atau di remote area anggaplah mereka teman dekat mereka adalah keluarga selama di situ jadi mingle ya kalau kata orang yang mingle. mingle itu 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 uh, membuat kita uh, survive lah dari kebosanan dan yang kedua harus datang dengan pekerjaan. Kalau cuma piknik dua bulan di sana atau satu bulan ya, nggak <laughs> ngapa-ngapain ya bosen juga. Bosen. Okay. Jadi memang harus ada pekerjaan. Dari Rian, bertanya lebih pengalaman kerja Bapak sebagai geologis sebagai proses awal mula oh. bisa bekerja sebagai geologis. Rekrutmen uh, awal. Bukan uh, langsung bisnis. Hmm. Jadi Mas Rian, uh, saya termasuk orang yang beruntung jadi Bukan karena saya pintar, tapi saya beruntung karena mendapat kesempatan dari fresh graduate menjadi website biologis yang ditraining oleh perusahaan di awal kerja itu. Nah, karena apa? Karena waktu dulu oil price sudah mulai naik, dan uh, orang yang experience menjadi sedikit karena kegiatan production, drilling itu semakin banyak. Tapi, Mas Rian, kalau Mas Rian berminat, siapkan Mas Rian dengan skill-skill atau persiapkan wawancara yang baik, persiapan untuk interview. Karena saat ini Oil Price sudah 85, brandnya dan mudah-mudahan terus naik sehingga dalam yeah. mungkin nggak tahun depan ya, tapi saya berpikiran dua tahun lagi karena tahun depan mungkin baru setting budgetnya. Dua tahun lagi sudah ada kesempatan-kesempatan itu. Jadi lebih baik op, uh, prinsip saya adalah uh, opportunity itu selalu ada, tapi kadang-kadang kita tidak melihat opportunity karena apa? Karena kita tidak siap. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri untuk menjawab pada saat opportunity itu lewat bisa diambil. Itu yang kita harus lakukan sekarang. Itu itu bukan untuk teman-teman aja, itu juga untuk saya. Jadi yeah, yeah. Uh, kalau misalnya ada kesempatan berikutnya, saya siap. Kalau enggak, saya akan kalah dengan kompetitor yang lain. Ya, itu lanjut ya? Lanjut, lanjut. Oke nah. uh, baga bagaimana timeline pengambilan keputusan selama penguburan berlangsung? Karena beberapa data geologi diperlukan waktu panjang, analisis, apa, analisis lebih panjang. Keputusan-keputusan uh, pengambilan selama penguburan itu. Kadang-kadang uh, dilakukan harus dengan cepat. Jadi, kenapa seorang website geologist itu tidak boleh menunda pekerjaan, kayak dia ada cutting, dia tumpuk, tidak analisa, itu tidak boleh. Jadi, memang harus dilakukan secara continuous. Nah, sayangnya, kalau misalnya cuma ada satu website geologist, itu gimana? Biasanya itu ditar di mereka itu untuk pekerjaan-pekerjaan development yang sudah. Uh, well known lah daerah tersebut. Tapi kalau untuk yang uh, eksplorasi yang perlu data lebih akurat gitu, pasti ada dua website geologis dan dua website geologis bekerja 12 jam 12 jam dan mereka nggak boleh stop untuk terus menganalisa. Paling mungkin makan 30 menit, oke okay lah baru ada dua sampel di ini ditumpuk. Di nah itu uh, Keputusannya itu biasanya keputusan yang berkaitan dengan pemboran. Tapi kalau untuk analisis data itu biasanya belakangan. Misalnya mau porositi berapa ini berapa itu belakangan. Nah kalau untuk pengambilan data yang online logging kayak pressure test gitu ya, memang kadang-kadang kita harus mengambil keputusan cepat karena berhubungan dengan eh, apa kerugian apabila terjadi masalah dalam sumur misalnya stuck gitu ya. Nah itu kita harus melakukan step-step. Seperti misalnya, kita melakukan sedikit tes untuk di MDT. Uh, Nanti, kalau bermasalah, kita melakukan hal yang lain. Ya, banyak hal yang terlalu teknikal untuk disebutkan di yeah. sini. Oke, okay. berarti uh, saya ingin bertanya <laughs> keadaan terkait oil gas industri ke depannya, hmm. pandangan Bapak bagaimana, kemudian kaitannya opportunity sebagai oh. WSG skill set kayaknya udah dijawab tadi ya Udah, kelihatannya tadi untuk skill set tadi beberapa pertanyaan untuk presiden ya, ya. Pak. Ya. Uh, berkaitan dengan akuisi data presisi pengambilan keputusan saya ingin bertanya dengan peran geodesi oh geodesi, geodesi. Okay. luasnya bagaimana pekerjaan geodesi untuk diri prospektif oke okay. geodesi itu uh, biasanya bekerja pada saat membantu seorang project geologis sebelum melakukan pengeboran Biasanya, dia menentukan, uh, misalnya, ada blok, ya, dia uh, apa ngeplot surface facility-nya, uh, tata letak uh, batas-batasnya. Nanti juga bisa melakukan, dia banyak-banyak hal, -banyak tapi bukan ke arah pemboran, ya, tapi yeah. ke arah fotografi. Uh, sebelumnya, dengan hmm. sebelum pemboran bersama si project geologis itu, bahkan diperlukan di saat pertama kali perusahaan itu mempunyai blok. Hmm. Jadi memang fase awal nih. Oh. Perannya ada di situ ya, teman teman ya saya nggak nggak detail ke arah apa aja yang dilakukan. Uh, yang skill setnya sih kalau nggak salah ya biasa dengan GIS yang kayak gitu. Hmm. Skill setnya kalau untuk geodesi ya. Uh, nanti hmm. di titik-titik koordinat juga dibantu. Wah jadi ngomong geodesi ini. Oke, kita lanjut. <laughs> Semangat saya dalam hmm. bidang lain seperti batu bara, pelaporannya terdapat patokan dari JORC dan KCMI. Oh. Lantas, apa, -apa program dalam kegiatan WSG pada oil and gas terdapat hal serupa dan bagaimana garis besarnya serupa? Oh, guideline. guideline ya. Kita punya guideline hmm. uh, hampir sama di setiap perusahaan, tapi uh, ada hal details yang berbeda di setiap perusahaan. Jadi memang... Uh, hampir sama lah, saya bilang hampir sama, cuma tingkat-tingkat ininya detailsnya mungkin uh, prosedur di perusahaan ini berbeda, ini perusahaan ini berbeda, di perusahaan ini berbeda. Nah kalau kalau perusahaan kecil, kalau perusahaan kecil yang baru seperti baru di Indonesia, bahkan kita yang membuat prosedur itu. Jadi memang uh, apa ya, patokannya ada, cuma tidak tertulis kalau JORC saya nggak tahu mungkin ada badan sertifikasinya hmm. atau badan itunya kalau di kami nggak ada yang mengikuti uh, company policy uh, eh, SOP sorry bukan policy tapi garis besarnya sama oke lanjut uh, Mas Atoro ini Atoro Mas Atoro lingkup responsibility oh, decision maker karena, karena saya melihat beberapa welding WSI 8 tidak bisa langsung decision maker apa geologi hmm. Ya, betul. Jadi, memang ada hal yang jadi gini, teman-teman. Ada hal yang bisa dilakukan di lapangan, ada hal yang harus menunggu approval. Jadi, yang di lapangan itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang teman-teman harus cepat ngambil keputusan. Yeah. Misalnya, uh, uh, saya ngomong, logging aja ya, logging." Logging pada saat kita logging terlihat ada well kondisi yang kurang bagus. Nah teman-teman nggak -teman boleh langsung nunggu approval dari dari kantor dulu, secure dulu. Gimana caranya well itu selamat, tool itu selamat. Kalau misalnya ada kejadian yang menyebabkan apa tiba-tiba pada saat membersihkan sumur gitu ya, teman-teman di seker ngelihat, kok ini masih banyak yang keluar harusnya nggak keluar gitu masih kotor nih sumurnya masih banyak debris ya udah langsung ngobrol kampanyemen untuk melakukan decision langsung untuk membersihkan sumur nggak harus telepon kantor juga tapi apabila teman-teman melihat dalam program tidak ada atau melakukan sesuatu yang deviasi dari program ia harus telepon kantor misalnya di sini harus ambil uh, sampel tapi ternyata tidak bisa, misalnya uh, di titik tersini dalam MDT harus ngambil fluid sample, tapi ternyata tidak bisa di depth ini, karena mobilitasnya, permeabilitasnya kecil. Nah itu teman-teman harus konsultasi dengan kantor. Jadi memang ada hal-hal yang uh, bisa kita lakukan di field, karena bagaimanapun seorang WSJS adalah representatif subsurface development di asap eh, service department di risk dia punya power untuk itu selama ada dalam program dan mensecure apa yang harus dia secure supaya tidak terjadi pembengkakan biaya. Setelah itu baru lapor kota. Tapi kalau semuanya ke kota dulu ya apa gunanya website logis <laughs> gitu kan. <laughs> Saya kirim orang training aja. Iya. Yeah. <laughs> Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ini eh uh, background dari geologis tapi jadi BSK apa yang harus dipersiapkan? Kita tadi udah ya. Tadi udah ya. graduate ya. Lalu airnya apa biasanya tantangan problem sumur itu over pressure ya, Pak? Terima okay. kasih. Over pressure itu uh, biasanya sudah dilakukan analisis analisa sebelum drilling ya. Hmm. Nah, jadi sudah ada rambu-rambunya lah, teman-teman. Kemudian yang teman-teman harus lakukan di site itu hanya melihat apakah ada perubahan tren, baik itu dari gas, anehan dari mat, untuk mengindikasikan bahwa yang kita programkan ini berbeda hasilnya. Secara kasat mata. Tiba-tiba ada keping ada cuttingnya berubah aneh. Itu yang teman-teman harus jaga. Contoh paling gampang. Contoh paling gampang, Sebelum saya bekerja, yang seperti tadi saya lihat regionalnya, saya akan melihat uh, uh, sumur ini lebih ke arah uh, pore pressure atau ke arah geomekanik. Kalau itu ada high pressure atau ada geomekanik isu. Bisa lihat dari mana? Dari offset well. Kalau itu pore pressure, saya bisa lihat dari gas, dari koneks, dari gas itu ada termasuk connection, saya bisa lihat dari keving, uh, uh, splintery dan lain-lainnya. Tapi kalau itu geomekanik, saya nggak ngelihat itu, saya akan melihatnya di seker, karena hanya keving yang bekerja. Jadi sebelum pergi itu saya udah tahu gitu loh, oke okay, untuk sumur ini di depth segini saya akan sering ke seker, karena dari situ saya bisa lihat lubang bor kayak gimana. Kalau untuk sumur ini. nih, saya di, di, di ini aja di matlogging unit aja nih. Nanti yang saya cari ini ini ini, ini gitu. Nah, itu ide-ide kayak gitu yang harus disiapkan mentality seperti yang harus saya siapkan bahwa saya harus siap dengan keadaan seperti ini di Dep ini. Nah, itu tantangannya hanya itu aja sih. Tapi ada alat bantunya banyak. Alat bantunya uh, banyak. Mungkin kalau profesor ada early kick detection, nanti teman-teman drilling juga akan melakukan fingerprinting dari apa dari GPM ke berapa terus nanti pressernya berapa yang kayak gitu-gitulah ya. Nah, itu terlalu teknis mungkin teman-teman yang fresh graduate tidak tahu tapi yang paling saya saya, saya emphasize adalah uh, belajar sebelum pergi belajar apa-apa yang akan kita temui pada saat pemboran sama kalau waktu kuliah sebelum kita melakukan mapping kita melakukan rekonesan ya. Itu sama persis kayak gitu prinsipnya. Cuma berbedanya hanyalah ini termasuk di data drilling. Konsep-konsep kayak gitu nggak bisa hilang. Balik lagi aja ke basic. Selalu balik ke basic. Oke, mending pakai LWD atau warline sebagai orsi warline locks. Saat ini LWD sudah sangat bagus. Berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Jadi kalau mau pakai LWD, silahkan LWD. Tapi kalau warline, itu juga bagus dan depth-nya lebih mudah di matching apabila kita mau 6 run gitu ya. Itu lebih mudah pakai warline karena depth matching-nya gampang. Tapi kalau dipakai LWD semua di matching di squeeze and stretch ke dalam LWD jadi repot lagi. Kalau kalau warline cuma satu run sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya eksplorasi 6 run atau 5 run kayaknya itu akan jadi masalah. Bagaimana sinergi antara MWD engineer sama well geologist di site? Uh, balik lagi semua harus bersinergi kita harus berkomunikasi MWD engineer itu dia mengambil data ini ya data logging, data electrical skill while drilling jadi si welsa geologist biasanya akan melakukan cek tool QC, cek tool dari tool itu di function test sampai dari tool itu tiba di site, melakukan function test dan juga pada saat naik ke dalam rig floor kita cek uh, koreksi-koreksi yang ada dan pada saat drilling biasanya sih uh, hanya melihat kayak misalnya ada depth shifting atau ngecek ngecek uh, pipe yang biasa udah lakukan ya, sama sama si mud logging dan sebagainya. Jadi uh, tetap harus ada qc dan tetap harus ada komunikasi antara rasa geologis dengan si lwd engineering. Kemudian bagaimana menyikati op, -op geo yang objek yang bermacam-macam karakter hmm. seperti Pak Hari sampaikan. Hmm. Uh, gimana ya? <laughs> <laughs> dan Itulah. apa saja yang perlu saya Juris lakukan, hmm. lakukan atau data yang bisa kita kumpulkan selain data-data utama yang mungkin diperlukan petrofisik dan aset biologi. Hmm. Apa saja yang perlu saya Juris lakukan atau data-data yang kita kumpulkan selain data-data utama. Jadi kalau saya boleh Share di sini ya. Well, geologist itu pekerjaannya banyak banget sebenarnya. Tapi mungkin yang dilakukan itu nggak sebanyak itu. Tapi kalau mau melakukan semua tuh banyak. Dan kita tuh sebenarnya saya sempat buat checklist pekerjaan well geologis sebelum uh, misalnya MWD naik. Saya buat checklist apa yang saya cek. Logging saya checklist data-datanya itu juga banyak yang harus di dikumpulkan di, di dan harus dianalisis gitu ya. Tapi fokus kepada yang tadi aja itu udah cukup. Nanti hmm. dengan berjalannya waktu ada data mat, ada data apa, data lain-lain itu bisa dijadikan referensi juga. Yang intinya semuanya terhadap batuan ya. Jadi yang poin hubungan dengan batuan direkord aja. Kalau nggak ngerti, record aja karena di situ nanti akan ada post well analysis yang kita bisa berkontribusi. Oh, ternyata ada kayak gini. Nah, kalau uh, untuk karakter, saya rasa di mana-mana orang karakter berbeda-beda, tetangga juga berbeda. Mungkin di forum ini, kalau kita ketemu bareng, juga pasti beda-beda. Jadi, uh, ya, itu, itu memang uh, apa ya, yang nggak bisa skill, yang nggak bisa satu malam. lah. Kita memang harus lebih banyak mendengarkan, kita harus lebih banyak berpendapat. Yeah. Uh, speak up itu suatu skill yang harus dipupuk juga. Uh, jangan takut salah hmm. dan pertanyaan itu tidak ada pertanyaan bodoh, gitu kan orang kan kadang-kadang takut takut disangka bodoh gitu ya. Nggak ada pertanyaan pertanyaan <laughs> tanya aja orang yeah. kan gak akan nilai itu bodoh datang. Tapi ya itu itu baik proses. Nah, sudah terakhir. Wah, yes. Luar biasa. Pas ternyata sembilan. memang teman-teman di sini sangat-sangat antusias ini Mas Herky terhadap materi yang tadi disampaikan dan bahkan ternyata banyak sekali pertanyaan yang e, diajukan oleh teman-teman semua sampai kita ini kehabisan waktu mungkin kita untuk untuk bisa menjawabnya satu persatu tapi alhamdulillah ternyata e, ini ya Mas Herky semuanya bisa terjawab semua pertanyaan di sini. Mungkin nanti teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, mungkin masih ada yang belum belum bisa disampaikan ya. Silahkan eh, bisa juga untuk menanyakan ke kami, mungkin nanti bisa lewat DM atau mungkin lewat di LinkedIn atau apapun itu. Silahkan untuk bisa DM di Instagram @tfiba atau connect ke LinkedIn kami di LinkedIn PT Dibateng Hitam Nusantara. Seperti itu. Dan satu lagi, mm -hmm. kalau misalnya pengen tahu lebih dalam dari topik-topik mm -hmm. tadi, silahkan. Uh, advice mau topik apa nanti kita di okay. lain ya. waktu yang lebih details dari yang tadi yes. ya. Jadi, kita Jadi, bisa berkaitan dengan itu. Silahkan, teman-teman, untuk bisa mengisi link presensi dan evaluasi karena di link presensi itu nanti teman-teman uh, akan menuliskan untuk nama yang akan nanti tertera untuk sertifikat, lalu juga uh, terkait dengan evaluasi dari acara hari ini dan kesan-kesan. Lalu, juga materi yang mungkin akan eh uh, oleh teman-teman untuk diketen oleh sharing berikutnya seperti itu ternyata dua jam ini waktunya udah cepat sekali berlalu Mas jadi kita nggak kerasa udah habis waktunya uh, selama dua jam karena kita tadi start dari jam 7 dan sekarang udah jam 21 lewat 04 ya untuk waktu Indonesia Barat GMT Plus 7 jadi mungkin teman-teman yang ada di daerah lain mungkin sekarang sudah pukul berapa mungkin ada yang di Indonesia Timur mungkin sekarang udah pukul 23 dan ternyata masih ngikutin acara hari ini, jadi luar biasa sekali. Memang, apa ya materi yang diberikan ini pasti bermanfaat kalau saya lihat. Dan ternyata juga antusiasme ya. dari teman-teman luar biasa, bahkan bertanya ke hal-hal yang itu sifatnya teknikal maupun non-teknikal, bahkan untuk ke arah komunikasi ke rekan-rekan di di site aja itu ditanyakan juga jadi tapi memang tidak ada pertanyaan yang bodoh juga jadi memang uh, semuanya itu mendukung untuk proses kita bekerja di sebuah company yang role-nya mungkin kita bekerja sebagai well site geologist seperti oke, satu itu lagi Mas Berli oke okay, gimana Mas Herky? dalam bekerja di well site hmm. atau di mana aja ya hmm. saya bisa general yang saya dapat di awal karir saya asumsi itu akar dari suatu permasalahan. Ya. Jadi kalau ada masalah atau ada melihat sesuatu yang aneh, komunikasikan karena asumsi adalah akar suatu masalah. Hmm. Gitu ya. Jadi. Mungkinnya clear communication yuh. ya. Jadi Betul. jangan pernah berasumsi. Berat. Jangan berat. pernah berasumsi kalau ini tidak apa-apa gitu. Bisa hmm. lihat sesuatu, oh ini baik-baik aja. Hmm. Ternyata menimbulkan kecelakaan atau menimbulkan masalah dalam pemboran jadi yeah. jangan pernah berasumsi lah teman-teman kalau nggak ngerti tanya tanya gitu ya sama mm. kayak kalau waktu dulu zaman saya kuliah tuh ada dosen yang bilang kalau nggak ngerti tuh tanya gitu ya. jadi memang semuanya harus harus jelas gitu ya karena kalau nggak jelas ini bukan perkara satu juta dua juta tapi jutaan dolar ya mas ya ya yeah, dan kadang <laughs> uh, yang besar keselamatan orang lain Teman juga ada di tangan kita mm. ya yeah. Ya, ternyata udah dua jam, Mas, dan dua jam lebih. Bahkan ini kita diskusi bareng sama rekan-rekan semua di sini, teman-teman GTN yang ikut dari awal sampai sekarang jam 9 malam gitu ya. Dan ternyata antusiasmenya luar biasa. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih juga buat Mas Herki ya. Jadi terima kasih udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan harian yang tadi juga bilang, wah ini baru dari kantor gitu ya. Karena sekarang udah work from office juga gitu ya, tapi ternyata masih bisa menyempatkan waktunya selama dua jam di hari Jumat malam ya. Jadi hari Jumat malam itu kan biasanya orang-orang pada pada istirahat, tetapi kita malah sangat-sangat produktif sekali ini ya untuk untuk hari ini. Tapi produktivitas ini pastinya akan berdampak baik juga untuk kita semua. Buat teman-teman di sini yang mungkin well geologis, yang juga bekerja di lapangan sekarang, atau mungkin sekarang di sedang menyiapkan untuk karirnya semoga ilmu-ilmu dari Mas kita tadi sangat berguna buat teman-teman semua atau mungkin yang masih mahasiswa atau fresh graduate juga bisa menggunakan ilmunya ilmu yang diberikan tadi biar nanti siapa tahu ya jadi kita sekarang mempersiapkan diri dengan mengasah knowledge ini biar nanti siapa tahu kalau ada rekrutmen dan lain sebagainya kita bisa masuk dan tidak hanya masuk tetapi bisa anu bisa bisa Uh, memenuhi ekspektasi dari Rekruter gitu ya terkait dengan apa yang ingin diinginkan dari perusahaan yang meng hire seperti itu oke okay. uh, acara kita di sini ternyata sudah uh, mendekati akhir acara seperti itu jadi mungkin aku mengingatkan lagi untuk link presensi untuk bisa diisi dan sebelum kita menutup uh, saya ucapkan terima kasih buat Mas Herki secara khusus dan juga teman-teman panitia di sini Uh, yang menghandle acara ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang mengikuti dari awal hingga akhir. Nanti akan kami berikan uh, recording dan juga e-certificate untuk teman-teman yang mengisi uh, absensi acara hari ini. Dan untuk yang masih ketinggalan materinya juga bisa ada di YouTube kami di uh, Geodipaten Nusantara. Jangan lupa subscribe. Lalu juga ada website kami di www.geodipa.com untuk teman-teman bisa tahu aktivitas kami dan juga informasi-informasi yang ada di PPG Dipa. Lalu juga ada informasi-informasi secara gratis bisa diakses di Instagram dan juga LinkedIn, terutama terkait dengan di dunia energi, seperti itu. Mungkin itu sekian dari kami. Sebelum kita tutup, mari silahkan teman-teman untuk bisa kita foto bersama. Bisa Mungkin teman-teman yang uh, sinyalnya sedang baik, tidak berada di site, atau mungkin berada di tempat yang baik, proper, kita bisa foto bersama. Dan monggo teman-teman panitia ya, bisa untuk Um, mengarahkan ya, terkait dengan uh, pengambilan gambarnya, kita bisa mulai. Oke, okay. Apakah teman-teman di -teman panitia sudah ready untuk screenshot? Uh, tunggu dulu aja, Mas. Masih ada okay. beberapa yang belum on cam. Ada tiga sekitar tiga slide ya, nanti. jadi tiga kali mungkin, screenshotnya. Oke, okay. oke okay, Mas Aldi, mungkin nanti kalau misalnya udah ready bisa di, dipandu ya, Mas? Baik, oh, Mas. Itu ada Mas-Mas yang lagi di ya, <laughs> luar biasa. Thank you perhatiannya Mas Fikri Azhar. Oke, okay, sepertinya uh, udah nggak ada yang mau on-cam lagi. nih Mas, kita mulai aja okay, untuk uh, screenshot-nya. Untuk slide pertama, saya hitung. Satu, dua, tiga. Oke, okay. mungkin bisa okay. gaya bebas kali ya, biar asik. <laughs> siap, siap. Untuk slide kedua. satu dua tiga lalu untuk slide ketiga satu dua tiga ya sudah mas budi oke terima kasih mas aldi dan terima kasih buat teman-teman semua oh ini ada yang nanya bisa minta nomor kontak mas herky mungkin nanti kita jabrian aja kali ya mas ya untuk hal ini. Ya boleh boleh. Oke, okay. ya nanti mungkin Belah, untuk kami. yang menanyakan berbagai hal nanti bisa kontak ke kami, bisa di DM atau mungkin melalui ke admin juga bisa atau melalui ke email kami. Jadi eh, terima kasih buat Mas Herki atas waktunya luar biasa sekali malam hari ini kita bisa belajar bareng terutama eh, kita bisa produktif bersama. Lalu eh, kita juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang mengikuti dari awal hingga akhir yang sampai hari sampai di jam ini pun ternyata masih uh, luar biasa antusias seperti itu ya terima kasih sekali dan semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semuanya selamat hari Jumat uh, have a nice weekend untuk besok dan sampai jumpa di kita knowledge sharing untuk bulan depan bye bye terima kasih selamat malam terima kasih selamat malam Okay, the Okay, because okay. you look amazing. I'm sorry for whatever I've caused. Before today, I knew I felt lost. But now you're my lady. So take my hand now. See me. Cause you've made me into this man. I promise I'll treasure you, girl. You're all that I've needed. Pinch me now, I just can't believe what I have found standing here by me. Giving me the greatest gift you can, saying yes, and now our life begins. Choosing you daily. So take my hand. Promise, I'll treasure you.